Terima hmm. kasih. Hmm. baru bangun ini. Oh. <tuh> Biasanya belum bangun toh jam 9 toh bangunnya baru. Yeah. <tuh> belum bangun. Musim dingin, Pak, di sana? Iya, yeah, Bu. Musim gugur. Gugur ya. Yeah. Baru yeah. mulai akan yeah. dingin. Efisien AC, enggak usah pakai AC. <tuh> Di sana enggak ada AC, Bu. Ada, ada. Jendelanya dibuka aja di kedinginan. Oh, ada. ada AC ya, Pak Bidi? Paling di kantor-kantor saja. Bang paling ya ada AC-nya. Iya. Yeah. Oh, kalau... Kalau AC-nya kalau musim winter jadi ini pemanas jadinya. <laughs> oh iya ini ada pemanas di sini. Oh, ada pemanas orang pada sakit nih sakit gitu ya makanya jadi keset mandi itu ya maklum tuh kan orang sana dingin oh no ya <laughs> saya termasuk mungkin ya <laughs> <tanya> tapi kok tambah putih ya ada jarang mandi <tanya> jarang mandi tapi tambah putih putih dari sana <tanya>

Oh. J, tapi nanti nunggu bu Harun Oh, Nunggu bu Harun Apa ini yang nunggu saya? <guluh> ya, bu sampai ke Yang itu apa, sofa yang Untuk apa, ini bu Social room Sudah ada, nunggu bu yang mau Ngatur lagi gitu. <guluh> oh jangan dipasang dulu mau dipasang di mana barengan kan kata oh jee yes. oh baru tau <laughs> jadi ketahuan kalau udah kamu ini <laughs> apa. Uh. Yes. selamat siang sedanten Pak Dominikus Pristio ya, selamat siang ibu eh Nun kerso berbagi ilmu ke kami semua kami kami ini Ania sederhana aja. Enggak Pak Dekan ya sudah. Saya ingatkan dulu. Assalamualaikum <laughs> Bu Retno, Bu Retno Dara Musika. Thank you. Ini langsung dari Austria, Pak? Iya, Bu. Ini yeah. dari kamar di Austria. Ya, yeah. jawilannya Pak Widhi mantap itu. <laughs> ini tempat dulu Pak Widhi dan saya sering diskusi juga. Oh, iya. Yeah. Jalan-jalan di sini. Hmm. Menetap di sana, apa memang karena belum selesai ya? Belum selesai loh. Iya, mm. jadi masih, masih lama, mungkin satu tahun lagi. Hmm. Kerasan pak ya? Bapak <laughs> <laughs> pulang tuh. Pak Widhi itu harusnya sudah bapak pulang itu pak? Iya, itu Pak Widhi itu mau kesini terus. Iya, gitu. <laughs> sudah nggak tahan itu. Iya, iya. Ya, tak biar tinggal di sana aja bu itu pak Kris itu iya yeah. <laughs> bahaya tinggal di sini yeah. mm. <laughs> Ki Men Raho, Assalamu'alaikum Pak Ki. Pak G dari tadi, saudara oh, Saya nggak <laughs> lihat lagi. Itu kadang-kadang kalau -kadang di sini bisa Pak Dika. Ada Bu Hanifah juga, selamat siang Bu Hanifah. Selamat siang Bu Hanif. Yang sedang sibuk dengan tugas-tugas. <laughs> Ini nanti kita minta bantuannya untuk komunikasi digital ya Bu Hanif. Oh, Selamat siang juga untuk Pak Joko, Sugeng siang Pak Joko Winarno. Oh iya, yes. sugeng siang. Sugeng siang Mbak Putri. Salam kenal Bapak uh, Dominikus Kristiono. Salam kenal Ibu. Iya. Yeah. Itu sebentar tadi. Austria lockdown lagi ya, mau ya? Ini lockdown semi karena naik ya, naik lagi ya. Eropa ini namanya diatur, mungkin ini sudah dua minggu lockdown lagi, mungkin akan lebih ketat lagi minggu depan. Uh -huh. tapi masih boleh keluar ya. Masih. Masih. Um. Jadi tidak boleh keluarannya pada malam hari jam 8 hmm. sampai jam 6. Hmm. Lebih mudah diatur di sana apa di sini ya, Pak? <laughs> oh, Nada-nadanya nah, dari sama Ritmenya juga hampir sama ya. Sama <laughs> saja. Di sini ya. Orang-orang susah. -orang, hmm. Malah kelompok-kelompok yang lebih vokal anti Lockdown <laughs> itu lebih Ya. Yeah. <laughs> ini sudah gelombang keberapa ya Austria itu ya? Gelombang baru gelombang dua atau yeah, sudah gelombang ketiga? Gelombang dua, gelombang dua. Oke, oh, gelombang dua. Kan ini masuk winter. Ini anu ya, kalau dulu kan dari Italia, sekarang berarti dari Austria sendiri yang OTG-OTG nah, iya, OTG itu yang sendiri bekas -bekas. Sendiri. ya, bekas-bekas. Tapi antar negara enggak lockdown ya? Enggak ada. Uh -huh. Jadi, ekonomi lebih penting daripada, daripada ya. iya, Kesehat. <laughs> sama saja. Jadi, apalagi sekarang di Amerika itu, ya, pesta kemenangan presiden Biden itu wah luar biasa. Itu tidak ada jarak sama sekali, itu malah. <laughs> Mereka di jalan-jalan. Jadi setiap orang sebenarnya mencoba mencari kesempatan event-event yang membuat mereka bisa apa dilegalkan tanda petik. Ya, <laughs> ya. Aduh. Yang sampai sekarang nggak pernah lockdown itu di Swedia ya, mau ya? Ya, sepertinya saya tidak tahu persis di sana seperti apa. Tapi di, di Denmark di sebelahnya Swedia itu ada kasus apa itu? Ah. Sang Uh, jadi virusnya bermutasi di musang lalu satu satu tempat gitu di di, di Denmark dikarantina semua musang dibunuh dimatikan hmm. okay. berbahaya bisa timbul virus yang baru. Berarti itu dari manusia ke binatang gitu ya itu ya berarti. Jadi. Dia musang. Binatangnya jadi laboratorium yang baru tempat Virus. Ya. <tis> <tis> Karena sekarang manusia dan ini sudah terlalu dekat ya, ekosistemnya sudah rusak, jadi mungkin kemudian itu juga pengaruh ya. Terlalu dekat yang hewan hewan yang punya potensi sebagai media. Kan <tis> belum atau kita mulai dulu aja Bu, nanti kalau Pak Dekan Rawuh yeah. kita menyambutnya. Ya. Yeah. Yeah, monggo Pak Widi, ini waktunya sudah lebih 12 menit. Monggo, kita mulai ke malam. Baik. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Insinyur Saman Hudi SPMSI, IPM ASEAN Engineering, yang kami hormati Kepala Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret, Dr. Suminah MSI. Yang kami hormati, narasumber pada webinar hari ini, Bapak Dominikus Sukristiono, PhD Candidate University of Innsbruck, Austria, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara webinar Guest Lecture Series yang mengusung tema From Philosophy of Science to Research Methodology pada hari ini Selasa 10 November 2020. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kepala Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret, Dr. Suminah MSI, untuk memberikan sambutan kepada Ibu Dr. Suminah MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum, Prof. Oh, J. J. Sekedar Monten undangan, Prof. Wonten Bitly, lewat Bitly. Oh, ya, dalam dalem kintun nggih, ya. sekedap, sekedap, Bro. Ya, ya. Jain, Mohon maaf Bu sekedap ini Pak Dekan sudah mau rawuh ma mencari linknya nya dereng kepanggih sekedap. Ya, siap. Baik, kalau begitu setara. kami menunggu Pak Dekan untuk bergabung ya, terlebih okay. dahulu. Eh, link tidak seperti biasanya soalnya karena <laughs> pakai Bitly itu, nggih. Okay. Di atas ya. Yeah. <laughs>

Yeah. yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Saman Huti MSI IPM Asian Inc. Yang kami hormati Bapak Dominikus Sukristiono, PhD Candidate from University of Innsbruck, Australia. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen program studi penyuluhan komunikasi pertanian dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini waktu Indonesia dan pagi hari ini waktu Eropa, ya Pak Dominikus, di Eropa ini masih jam 7 lebih sedikit. Sepertinya kami masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu secara virtual dalam acara uh, studi general yang dikemas dalam bentuk case lecture series. Uh, Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dikan di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk menghadiri acara ini dan nanti akan sekaligus memberikan sambutan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dominikus Sukristiono selaku narasumber pada hari ini yang telah mau berbagi kepada kami yang terkait dengan uh, filsafat ilmu, ya. jadi kita sebagai seorang ilmuwan memang harus mengenal uh, apa yang menjadi akar dari keilmuan itu sendiri. Kemudian, kami ucapkan terima kasih, Pak Widi selaku moderator, Bu Putri, selaku MC, dan uh, Bapak Ibu sekalian yang telah membantu adik-adik mahasiswa panitia yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kemudian perlu kami laporkan nih, Prof Saman dan Bapak Ibu sekalian, bahwa acara kuliah umum sebenarnya ini sudah biasa dilakukan uh, oleh Program Studi penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, tetapi karena kemarin pandemi seharusnya kami sudah uh, mau menyelenggarakan pada bulan Maret Pak Widnye, jadi sudah deal dengan pembicara secara luring, eh, secara ya mau hadir secara luring, tetapi karena terus ada pandemi sehingga uh, tertunda sampai saat ini baru bisa diselenggarakan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, uh, untuk acara kuliah umum uh, kali ini kemasannya berbeda dengan kuliah-kuliah sebelumnya karena uh, kuliah umum uh, saat ini tadi sekali lagi dikemas dalam bentuk guys lecture series. Yang pertama nanti uh, pada hari ini tanggal 10 yang akan disampaikan oleh Bapak Guminiko Sukristiyono yang berkaitan dengan uh, filsafat ilmu pengetahuan. Kemudian besok tanggal uh, 12 akan disampaikan materi oleh Bapak Ahmad Karim PhD kandidat from University of Amsterdam Belanda uh, berkaitan dengan ilmu tentang pendekatan dan metode penelitian bidang sosial. Kemudian pada tanggal 12, akan kita lanjut kuliah kita dengan pembicara Bapak, Bapak Ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan acara kuliah umum pada siang hari ini nanti dan pagi hari ini waktu Eropa dapat berjalan dengan lancar dan bisa memberi manfaat bagi kita semua sekali lagi jika ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kami selaku panitia mohon ma maaf yang sebesar besarnya dan kami ucapkan terima kasih atas semua teman-teman, uh, bapak ibu dosen dan mahasiswa yang terlibat. Belum uh, kita akhiri kami mohon nanti bapak Dikan untuk ya, mengisahkan di sekali lagi orang. acara orang. Maksudnya itu... uh, kuliah umum pada siang hari ini. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sumina atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya, kami persilakan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Insinyur Samanhudi SPMSI IPM ASEAN Engineering, untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Kepada Prof. Saman Hudi, kami persilakan. Terima kasih Ibu Putri Permatasari selaku MC pada kegiatan pada siang hari ini yang telah memberikan waktu kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati ibu kepala program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian fakultas pertanian universitas 11 maret ibu dr suminah yang saya hormati bapak ibu dosen program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian fakultas pertanian uns yang saya hormati adik-adik eh, mahasiswa dari program studi pkp eh, fakultas pertanian uns dan yang saya hormati juga narasumber kita pada siang hari ini Bapak Dominikus Sukristiono selamat pagi Pak Dominikus ini dia sudah pagi terima kasih atas kesediaan Bapak untuk mengisi uh, guest lecture pada siang hari ini jadi uh, pertama tentu kami menyambut baik apa yang telah diinisiasi ya yang dilakukan oleh program studi PKP di bawah koordinator Ibu Dr. Suminah dalam menyelenggarakan kegiatan serangkaian kuliah umum pada minggu ini. Jadi ada tiga kali kalau tidak salah tadi. Tentu ini memberikan manfaat yang penting bagi program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian dan juga fakultas pertanian secara umum. Untuk itu kami sampaikan Terima kasih dan apresiasi atas tersenggaranya kegiatan ini dan hal ini juga menunjukkan bahwa program studi penyeluan dan komunikasi pertanian Fakultas Pertanian UNS ini telah menjalin kerjasama dengan jaringan di luar negeri. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini selalu ditingkatkan dan dikembangkan terus ke depan sehingga kita bisa mempercepat program internasionalisasi kita dengan membuka jaringan-jaringan baru dengan perguruan tinggi di luar negeri dan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah terbina dengan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga di luar negeri. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini nanti ke depan terus dapat dilakukan dan kami ucapkan terima kasih juga atas dukungan dari semua Bapak-Ibu dosen di program studi PKP untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti ini dan mudah-mudahan nanti dapat memberikan bekal bagi program studi PKP untuk menuju akreditasi internasional karena mau tidak mau mungkin insya Allah mulai tahun depan kita harus menuju ke sana dan barangkali persiapan-persiapan harus kita mulai pada tahun ini insya Allah tahun depan kita melakukan pendaftaran dan Paling lambat tahun berikutnya uh, sudah uh, divisitasi. Nah, ini uh, akan melengkapi atau menyusul ya, tiga program studi yang telah didaftarkan, yaitu agroteknologi, ilmu tanah, dan uh, peternakan, dan, dan nanti uh, tiga program studi yang lain akan uh, menyusul pada periode berikutnya, yaitu tahun depan dan uh, visitasi pada tahun 2022 harapan kami semua program studi yang ada di Fakultas Pertanian UNS nanti bisa uh, terakreditasi secara internasional sehingga secara kualitas ya tidak diragukan lagi kita bisa diakui secara internasional dan bisa bersanding dengan perguruan-perguruan tinggi dari luar negeri. Uh, atas terselenggaranya kegiatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia ya pada teman-teman dari program studi Penyuluhan dan komunikasi pertanian pada adik-adik mahasiswa dan pada Bapak Ibu dosen semuanya dan terlebih khusus kepada Bapak Dominikus Sukristiono Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan atas waktu dan ilmu yang nanti dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi program studi Penyuluhan dan komunikasi pertanian dan kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak Dokter Menyiko bisa segera sukses di dalam menyelesaikan PhD-nya ya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita bisa bekerjasama lebih lanjut ya setelah beliau kembali. Okay. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan ya dan atas permintaan Ibu Kepala okay. Program Studi tadi kami diminta untuk membuka kegiatan ini maka kegiatan Guest Lecture Series singan tema from Philosophy of Science to Research Methodology. Pada siang hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan apabila ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Baik, taufik, walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Prof Saman yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu peserta webinar dan juga teman-teman mahasiswa Berikutnya kita masuk pada sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu materi dan diskusi yang nanti akan dipandu oleh seorang moderator kita. Beliau adalah dosen di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian Universitas 11 Maret, Prof. Dr. Widianto, PhD, di mana beliau telah meluluskan atau merupakan alumni dari program studi komunikasi perilaku dan komunikasi pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret dan menempuh pendidikan S2 di Sosiologi Pedesaan Fakultas Econo, Ekologi Manusia IPB dan juga beliau uh, telah menyelesaikan pendidikan S3-nya di Institute of Geography University of Innsbruck Austria. Kepada Dr. Widianto kami persilakan untuk Pak dan ya, gitu ya. Dinar pada siang hari ini. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Dr. Widianto. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri yang kami hormati, Bapak Dekan masih kerso uh, bersama kita. Kami sangat bahagia, Prof. Kalau <laughs> Prof. Saman masih nanti sampai akhir acara kemudian uh, ibu kaprodi ibu dr. Lubina kemudian uh, bapak ibu dosen di program studi PKP tadi saya sudah uh, lihat tuh ada pak Giarjo, ketua laboratorium studi perdesaan Budi Nasdiawati ibu Dwi Tias Atmaningrum Bu Hanifah Pak Joko dan teman-teman yang lain dan special guest hari ini oh ya teman-teman mahasiswa ada beberapa mata kuliah yang memang nanti uh, apa diwajibkan untuk ikut guest uh, lecture series ini. Kemudian yang spesial guest hari ini adalah sahabat saya. Jadi uh, kalau saya biasanya panggilnya itu Romo, karena beliau itu uh, saat ini sebagai staf pengajar di Universitas Sanata Dharma, tapi beliau ini juga pastor. Jadi biasanya kalau saya memanggilnya itu Romo jadi lebih akrab gitu. Meskipun kadang-kadang Mas Bro juga kalau dalam bahasa, tapi <laughs> biasanya saya panggil Romo. Sugeng Injang, Romo Sugris. Selamat ah, pagi, Oji. Ah, terima kasih. Ini sebenarnya kalau di Innsbruck ini masih jam sekitar jam 7. Jadi kalau matahari itu mungkin baru keluar pukul... Belum keluar ya ini mataharinya masih. Belum. ya. Jadi ini masih petang sekali kalau di Austria, meskipun sudah jam 7 pagi, tapi ini masih petang kalau di sana. Mungkin biasanya masih pada tidur, saya mungkin waktu di sana juga masih tidur jam segini. Jadi sholat subuh, habis itu tidur lagi biasanya, karena masih lama, masih panjang untuk menuju siang hari. Bapak-Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, jadi Bapak Romo Sukris kalau saya biasa panggilnya adalah sahabat saya di... Orang Indonesia yang sama-sama menempuh PhD di uh, Innsbruck, kota kecil di ujung Austria, perbatasan dengan Itali dan uh, Swiss dan di Jerman ya di sebelah ujung ujung selatan ya, utara selatan ya. Uh, kami tinggal di kota kecil. Nah, saya juga cukup berutang budi ini dengan uh, Romo Sukris ini karena saya banyak disertasi saya berdiskusi dengan beliau dan saya hasil diskusi itu membantu saya dalam disertasi saya. Kemudian ini Romo Sukris ini juga sahabat saya ketika akhir minggu kami sama-sama PhD -sama student sama-sama pusingnya jadi kami sering berjalan bersama menikmati Eropa jadi kadang Keg, kadang pergi ke festival-festival di pedesaan di Austria. Dan kami ini pernah um, bolang, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua. Jadi bolang kira-kira hampir, tidak sampai dua minggu kita itu keliling ke tujuh, sembilan kota di Spanyol dan Portugal. <laughs> itu adalah satu uh, peristiwa yang bagi kami setelah menjalani itu kok, kok bisa ya kita bisa jalan-jalan sembilan kota dan kami itu tidak tidur di hotel atau di hostel, tapi tidurnya di bis. <laughs> Jadi itu pengantar dari saya terkait dengan uh, pembicara hari ini. Beliau ini spesialisasi memang bidang filsafat. Jadi bidang uh, keahliannya di sejarah filsafat, kemudian filsafat ilmu pengetahuan, filsafat moral dan politik, filsafat ketuhanan dan studi agama, studi agama-agama. Beliau S1-nya itu di S1 dan S2 di Uni Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Kemudian S3-nya PhD di University of Innsbruck. Uh, judul risetnya adalah tentang morality without moral universalization. Jadi, ini cukup. Beliau ini tidak belum lulus karena memang bidang ilmunya sangat sulit. Saya sendiri, kalau mungkin ngambil bidang ilmu ini, bisa 10 tahun belum tentu lulus juga, karena memang bidang ilmunya cukup uh, sulit sekali. Dan uh, beliau, uh, beberapa presentasi pers uh, penelitian dilakukan baik di Indonesia dan di... Uh, apa, di Eropa dan beberapa tahun yang lalu saya apa namanya beliau ini mengikuti salah satu ajang yang cukup bergengsi semacam uh, summer course gitu yang diinisiasi oleh uh, University of Lausanne di Switzerland bekerja sama dengan UNESCO. Beliau salah satu yang mendapatkan scholarship untuk mengikuti acara tersebut. Saya kira ini juga uh, cukup uh, prestisius untuk agenda di yang diselenggarakan di Switzerland. Pagi hari ini Romo Sukris akan menyampaikan materi tentang jadi akan membuka guest lecture series ini dengan menyampaikan topik yang cukup fundamental di perguruan tinggi. Yaitu, tentang pengantar filsafat eh, ilmu pengetahuan. Jadi, nanti ya, bapak ibu, adik-adik sekalian, akan mencoba. Kita akan berdiskusi dan belajar bersama bagaimana sebenarnya dasar-dasar pengetahuan tentang kebenaran, tentang ilmu sosial, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, eh, waktu kami persilahkan untuk eh, Romo Sukris untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Pak Edi atas pengantarnya. Kira-kira berapa menit saya bisa menyampaikan lalu nanti kalau bisa ada. Kalau waktunya 50 menit, 50 menit monggo waktu. Kalau memang ya. lebih dari 50 menit juga tidak apa-apa. Oke. Okay. <laughs> saya bisa share screen sekarang ya untuk. Ya, monggo silahkan. Ya. Mas Hasan mohon Semoga di. Silahkan. Saya akan share screen dari Laptop saya saja untuk PowerPoint, supaya saya lebih mudah untuk mengontrol. Ya, nunggu sebentar. Ya, Bapak Ibu dan para mahasiswa yang ada di Indonesia, eh, selamat siang. Selamat siang. Siang, siang. Selamat siang, Bapak. Apakah selamat ya? Siang, Bapak. Saya harap bisa mendengar suara saya dengan baik dan bisa melihat PowerPoint yang akan saya presentasikan eh, judul dari webinar yang diberikan kepada saya ini sangatlah luas yaitu pengantar filsafat ilmu pengetahuan dan metode metode ilmiah setidaknya ada dua bagian besar dari eh, dari webinar ini yaitu pengantar filsafat ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Maka saya kalau uh, Bapak Ibu dan para mahasiswa mempunyai makalah saya kalau belum nanti bisa minta kepada panitia pada Pak, Pak Widi saya sudah mengirimkan makalah saya dalam bentuk PDF itu akan sangat membantu untuk mengikuti uh, apa yang akan saya bicarakan ini. Uh, sebagai disclaimer sebelum saya lanjutkan, uh, mungkin apa yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini agak abstrak. Jadi nanti mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang begitu jelas. Saya akan mulai dengan beberapa uh, hal, pertama pendahuluan saya akan mulai dengan pengantar mengenai apa itu filsafat dan apa itu filsafat ilmu pengetahuan. Dua hal ini sangat penting saya rasa untuk mengawali pembicaraan kita pada hari ini. Kemudian saya akan melanjutkan dengan melihat secara global, secara dari atas. Kalau kita melihat Ilmu pengetahuan, secara umum, kita menemukan struktur dasar dari ilmu pengetahuan, yaitu relasi antara manusia dan dunia, atau dunia yang dianggap nyata, yang dianggap real. Nah, bagaimana relasi itu? Apa itu yang dimaksud dengan dunia yang real? Apakah pengetahuan tentang dunia yang real itu bisa? Dicapai atau hanya sebatas apa yang kita lihat saja, atau sebatas, atau kita bisa mencapai pengetahuan seluruhnya atas dunia. Nah, kegiatan ilmu pengetahuan yang ada di kampus-kampus, yang ada di sekolah, yang kita lakukan setiap hari merupakan kegiatan yang ada di dalam struktur. Uh, relasi antara dunia dan dan diri kita dan manusia yang diungkapkan melalui bahasa. Yang ketiga eh Pak Widit waktu itu bertanya kepada saya, mungkin baik untuk memberi landasan secara umum apa sih yang dimaksudkan dengan kegiatan ilmiah. Kalau di kampus kita membuat teks-teks ilmiah, membuat tulisan ilmiah, membuat paper ilmiah apa itu kita lakukan yang kita lakukan itu apa sebenarnya ada dua pemikir yang satu dari Austria sudah sangat tua namanya Bernard Bolzano yang kedua pemikir yang masih masih baru dari Amerika Serikat bernama Philip Kitcher yang akan membantu kita menjawab pertanyaan apa itu kegiatan ilmiah yang keempat adalah proses ilmiah Secara konkret, kegiatan ilmiah itu, lalu apa bentuknya di dalam, di dalam hidup, uh, di, di, di perkuliahan, hidup di penelitian, hidup di kampus, itu apa saja? Yang kelima adalah sikap ilmuwan, itu akan lebih pada bagaimana, lalu kita, sebagai se seseorang yang, yang berkecimpung di dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu bersikap sejak membangun sikap di dalam diri kita. Bagaimana sikap kritis itu bisa dibangun. Saya akan mulai yang pertama dengan pengantar tentang apa itu filsafat. Sebagai sebuah definisi yang sangat umum, filsafat adalah sebuah upaya rasional manusia, bukan orang yang lain, manusia, bukan hal, hal yang lain, untuk memahami dan merefleksikan segala sesuatu demi mencapai pemahaman yang mendasar dan menyeluruh tentang hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Jadi, sangat abstrak apa yang dilakukan oleh para filsuf atau di fakultas filsafat itu kegiatannya hanya memahami dan merefleksikan. Jadi kalau ditanya lalu apa bidang penelitiannya ya manusia itu sendiri apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri itu yang menjadi bidang penelitiannya terutama dari sudut pandang bagaimana manusia memandang dirinya sendiri, bagaimana manusia memandang relasinya dengan orang lain, bagaimana manusia memandang relasinya dengan sesuatu yang dia lihat, yang dia rasakan dia temui dan terusnya lalu filsafat ilmu pengetahuan itu berfokus pada refleksi atas ilmu pengetahuan baik secara deskriptif maupun secara preskriptif jadi filsafat merefleksikan secara umum tentang manusia dan kegiatannya filsafat ilmu pengetahuan merefleksikan secara khusus kegiatan manusia di dalam bagaimana ia mengetahui dan bagaimana ia membuat disiplin-disiplin dalam apa yang ia ketahui dalam ilmu-ilmu pengetahuan. Ada biologi, fisika, kimia, ada ilmu-ilmu sosial. Bagaimana itu? Mengapa itu di, di, dibuat kategori-kategori seperti itu? Dan secara deskriptif, artinya apa dan bagaimana yang selama ini terjadi, apa yang sudah dilakukan. Dan Secara preskriptif, seharusnya bagaimana? Apakah yang secara deskriptif itu sudah benar, atau salah? Tujuannya apa? Mencapai apa? Itu filsafat, ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita melihat secara umum, apa yang kita lakukan di kampus-kampus sejak kita mungkin juga sekolah. Kita menemukan sebuah struktur dasar ilmu pengetahuan. Kita ingin datang ke dunia, mengetahui dunia, mengetahui diri kita sendiri, itu termasuk yang ada di dalam dunia. Di sana ada yang disebut realitas, dan berapa kita ada di sana. Untuk mengetahui dunia itu, kita tidak mungkin tidak harus mempunyai sesuatu alat untuk mengatakan bahwa ini merah, ini hijau, ini batu, ini roti, ini nasi, ini tengkleng, atau apa. Nah, kita mempunyai bahasa di sana. Dalam bahasa itu ada konsep-konsep. Kalau ini namanya tulang, kalau tulang itu keras, tidak enak dimakan. Kalau ini namanya daging, daging itu lunak bisa dibuat lunak, bisa dimasak menjadi tengkleng, dan rasanya enak bisa membuat kita sehat dan seterusnya, atau sakit. Mungkin jadi ada relasi antara manusia dan dunia, lalu dunia itu tidak semua dunia yang kita pikirkan, tapi di dalam ilmu pengetahuan itu hanya dunia yang memang benar-benar dianggap ada atau dianggap real dunia yang benar-benar dianggap ada. Kalau dunia yang dianggap tidak ada, dunia dunia misalnya dunia dunia avatar itu kan dunia yang dunia dunia apa namanya dunia hanya bayangannya apa namanya? imajinasi saja dunia imajiner tidak diteliti di dalam ilmu-ilmu pengetahuan karena dianggap tidak ada dunia imajiner. Yang ada misalnya dunia biologi, dunia kimia, dunia fisika. Itu dunia yang dianggap ada dan bagaimana kita membahasakan dunia itu. Nah, Salah pertama kita mau bertanya, lalu apa itu yang dianggap? Ada yang yang dianggap real itu mana? Mana saja? Ada banyak pendapat mengenai dunia yang dianggap real. Tapi pendapat untuk mengawali pembicaraan ini kita bisa mulai dengan pendapat ini, naturalisme. Naturalisme adalah pandangan bahwa yang real hanyalah yang fisik. Hal-hal lain dianggap real sejauh bisa direduksi ke dalam realitas fisik. Jadi ini pandangan ini sangatlah kuat. Sudah sejak lama. Yang dimaksud dengan hal-hal yang fisik adalah hal yang ada di dalam ruang dan waktu tertentu. Seperti batu, roti, nasi makanan-makanan itu ada dalam ruang dan waktu tertentu, meja, gunung, lautan, air, molekul-molekul sampai yang terkecil, sampai yang terbesar, univers eh, alam semesta. Dan interaksi-interaksi yang terjadi juga di dalam ruang dan waktu, interaksi-interaksi kimia di dalam tubuh, interaksi-interaksi antara benda-benda Fisik, misalnya, antara dua benda yang mempunyai masa disebut reaksinya gravitasi. Kayak tarik menarik, kita belajar itu waktu kita masih di sekolah. Kayak tarik menarik, itu reaksi-reaksinya itu terjadi dalam ruang dan waktu yang bisa dibuktikan dengan hukum-hukum fisika yang sudah diakui. Jadi, tidak semua, tapi hanya yang bisa di buktikan dengan hukum-hukum fisika yang sudah diakui itu salah satu pandangan yang disebut naturalisme. Nah itu lalu mengeksklusi pandangan-pandangan kita se yang biasanya misalnya lalu Tuhan bagaimana? Nah, Tuhan itu sesuatu yang tidak kasat mata tidak ada di ruang dan waktu lalu bagaimana kita berrelasi dengan hal ini? Apakah bisa itu ada di dalam struktur ilmu pengetahuan? Lalu bagaimana? Mengetahui Tuhan, bagaimana jiwa manusia? Bagaimana jiwa juga tidak ada dalam ruang dan waktu, tidak kelihatan, tidak ada rumus fisikanya, perasaan, empati. Bagaimana relasi sosial? Bagaimana mengukurnya? Hal tidak fisik, tidak kasat mata. Nah, naturalisme berpandangan hal-hal itu bisa dianggap ada kalau hal itu bisa direduksi ke dalam hukum-hukum fisika, bisa dilihat di dalam fisika. Misalnya perasaan empati. Perasaan empati itu bisa diterjemahkan secara fisik, dalam rumus-rumus kimia misalnya karena mata melihat seseorang dengan dengan yang berpakaian compang-camping sudah terlihat kumuh lalu di pinggir jalan lalu dia dia terlihat sangat lapar lalu mata melihat itu mem eh, apa stimulus itu mengirimkan stimulus ke otak lalu terjadi reaksi reaksi kimia dan itu menimbulkan hormon tertentu di dalam otak dan di dalam badan lalu timbul yang kita namakan empati itu. Nah, empati dianggap ada sejauh bisa diterjemahkan dalam relasi-relasi eh, fisik, kimiawi atau biologi. Itu menurut naturalisme. Demikian juga relasi sosial dianggap ada sejauh bisa diterjemahkan secara fisik atau biologi atau kimia. pendapat tentang yang ada hanyalah yang bisa eh, dibuktikan secara fisik atau direduksi ke dalam hal-hal fisik mengarah pada yang namanya fisikalisme. Segala reaksi sebab akibat bisa direduksi ke dalam sebab akibat secara fisik. Karena di dalam itu eh, jadi, segala akibat, eh, sebab akibat yang terjadi di eh, dalam relasi sosial, misalnya, harus bisa diterjemahkan dalam hukum sebab akibat menurut fisika. Nah, di dalam fisika itu ada yang namanya hukum kekekalan energi, kita di dalam ruang tertutup kita mengenal itu, mengatakan dunia ini tertutup dan dalam dunia tertutup jumlah total energi selalu tetap. Karena jumlah total energi selalu tetap, maka tidak mungkin ada yang baru dan yang lama tidak mungkin keluar dari dunia itu. Nah, maka dari itu dalam imbasnya, salah satu imbas dari fisikalisme adalah tidak ada itu yang namanya kehendak bebas. Tidak ada itu namanya yang baru sesuatu muncul, saya ingin itu nam. ingin ini, ingin itu tidak ada. Itu semua hasil bentukan saja orang pilih. Nah itu pengaruh dari naturalisme. Dan imbasnya apa? Imbasnya adalah hidup sosial yang dinamakan perubahan sosial, pembaharuan sosial. Tidak ada. Itu hanya proses mekanis saja karena dunia dilihat sebagai dunia yang tertutup dan menurut hukum fisika di dalam dunia yang tertutup energi itu kekal. Jumlah energi kekal, apa yang terjadi? harus terjadi terus-menerus secara mekanis dan mencapai keseimbangan. Pandangan ini mengarah ke yang namanya empirisme. Bagaimana lalu pengetahuan tentang dunia itu bisa dicapai? Keyakinan bahwa pengetahuan yang sahih mengenai dunia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman dan observasi, ya karena dunia karena dunia yang ada hanya dianggap yang ada dalam ruang dan waktu maka cara mengetahuinya ya pengalaman dan observasi cara yang lain salah jadi mengarah pada empirisme mungkin anda pernah mendengar istilah ini empirisme itu apa ini empirisme asal muasalnya dari situ di dalam ilmu-ilmu sosial sangat berpengaruh pandangan naturalisme dan fisikalisme lalu ke empirisme ini sangat berpengaruh ada filsuf uh, dan pemikir sosial dari Perancis Auguste Comte itu mengatakan bahwa ilmu ilmu sosial harus mengadopsi metode ilmu fisika yaitu untuk menjelaskan mengapa sebuah fenomena sosial terjadi ilmu sosial harus menemukan hukum sosial yang pasti mengapa fenomena sosial itu terjadi itulah dinamakan namanya positivisme karena ada hukum di sana ada hukumnya. Hukum ini selalu bersifat universal, bersifat umum untuk menjelaskan banyak hal. Nah, nanti akan saya beri contoh bagaimana naturalisme dan empirisme ini sangat berpengaruh di dalam ilmu sosial. Tapi sebelum itu saya akan memberi kontrasnya apa. Supaya ini jelas. Kontrasnya dari uh, ini yang tadi. Dari naturalisme, dunia yang real, nilai yang fisik, ke fisikalisme, ke empirisme, pengetahuan. Karena kita ingin mengetahui pengetahuan yang benar, yang hanya diben pengetahuan yang benar hanyalah yang diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Lalu positif ilmu sosial harus mengadopsi metode ilmu fisika, menemukan hukum sosial untuk menerangkan fenomena sosial. Kontrasnya apa? Kontras dari empirisme adalah rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Pengetahuan yang sahih diperoleh melalui permenungan. Mengapa demikian? Para rasionalis mengatakan begini, sebentar, kalau pengetahuan yang sahih itu hanya melalui pengalaman empiris, pengalaman kita itu banyak salahnya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang berwarna merah, kita kira itu adalah apa namanya seseorang yang mau datang ke tempat kita, tapi ternyata hanya baju saja yang ada di kegelapan. Jadi pengalaman mata kita, indera kita itu sering menipu, tidak bisa dipercaya. Itu rasionalisme mengatakan demikian. Ada banyak pengalaman yang kontradiktif, kontradiktif. Kalau pengalaman itu kontradiktif, maka tidak bisa dipercaya bagaimana mungkin. Maka rasionalisme mengatakan pengetahuan yang sahih hanya diperoleh melalui permenungan. Tidak usah lihat, diam saja, bermenung. Apa maksudnya ini, apa maksudnya? Itu namanya rasionalisme. Lawan dari naturalisme adalah non-naturalisme. Apa yang ada, non-naturalisme itu apa yang ada atau yang real, tidak hanya realitas fisik saja atau hal-hal yang bisa direduksi ke dalam realitas fisik. Ada yang lebih dari itu, misalnya realitas moral, keadilan. Keadilan kalau diterjemahkan dalam bentuk fisik itu misalnya ya, salah satu pengertiannya adalah Proporsi kuantitas antara kontribusi hak atau pendapatan, kuantitas, kontribusi, dan kuantitas pendapatan, sebenarnya fair. Sebenarnya oke, sepertinya. Okay. sepertinya. Uh, jadi, ada yang, kalau Anda kontribusinya besar, Anda mendapatkan hak yang banyak, Anda kontribusinya kecil, Anda mendapatkan hak yang sedikit. Jadi, itu kan bisa diukur itu kecenderungan naturalisme, kecenderungan empirisme. Tetapi ada suatu ketika di sebuah negara orang yang memang sejak semula miskin, tidak mungkin dia untuk berpartisipasi banyak, tidak mungkin dia memberikan banyak banyak. Nah dia sudah sejak, sejak semula miskin, tidak mungkin dia berpartisipasi. Apakah itu adil kalau juga orang ini tidak mendapatkan apa-apa? Lalu orang berpikir, maka keadilan tidak bisa direduksi hanya ke dalam hal-hal fisik. Ada hal lain yang tidak bisa diungkapkan secara fisik, misalnya yang disebut fairness. Itu. Nah, itu hanya salah satu contoh. Ada realitas moral, moral. ada jiwa manusia. Jiwa manusia ini sesuatu yang kita akui ada. Ada realitas sosial, relasi antara Empati satu orang dengan yang lain yang tidak bisa diterjemahkan di dalam realitas fisik. Itu non-naturalisme mengatakan ada realitas lain selain realitas yang dibaca secara fisik. Ya. Tetapi, naturalisme itu sangat berpengaruh di dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu pengetahuan pada umumnya meskipun tidak menganut naturalisme orang eh, naturalisme yang mengatakan yang ada itu hanya yang re, yang yang bisa dilihat secara fisik yang bisa direduksi ke dalam ilmu fisika metode ilmu fisika sendiri bisa diadopsi di dalam ilmu-ilmu lain karena metode ilmu fisika itu jelas prosesnya jelas modelnya jelas maka namanya naturalisme metodologis metodenya yang diadopsi bukan cara pandang tentang dunia. Ilmu-ilmu sosial harus juga memproduksi hukum-hukum sosial untuk menjelaskan mengapa sebuah fenomena sosial terjadi. Maka, kita menemukan sampai sekarang ini hukum-hukum sosial yang kira-kira punya kesamaan dengan hukum alam atau hukum fisika. Ini pengaruh ilmu alam, ilmu fisika, ke dalam ilmu sosial. Sebagai perbandingan, misalnya dalam ilmu alam, kita menemukan ada fenomena hari ini, misalnya bersalju atau hari ini hujan, atau ada fenomena tertentu. Lalu kita bertanya, mengapa ini, fenomena ini bisa terjadi? Orang lalu mencari hukum alamnya. Mengapa fenomena G terjadi? Nah, menurut hukum alam tertentu, jika F terjadi maka ada G. Maka orang memberikan penjelasan atas pertanyaan mengapa G terjadi. Ada F. Jika, menurut hukum alam X, jika ada fenomena F maka terjadi fenomena G. Maka ada fenomena G. Itu kita memberikan penjelasan. Nah penjelasan ini juga akan menjadi prediksi atau prognosis atas apa yang terjadi jika suatu saat ada fenomena yang lain. Untuk masa depan, kalau nanti ada F, ah, nanti ada G. Kalau nanti ada ular atau binatang turun dari Gunung Merapi, ah, itu tanda akan Gunung Meletus, misalnya seperti itu. Nah ini sekarang Gunung Meletus, lalu orang ingat, wah pantasan kemarin ada binatang-binatang turun dari Gunung Merapi misalnya. Kalau suatu kali nanti terjadi binatang-binatang turun, ada ular keluar dari dari sarangnya, tanda-tanda ini gunung merapi akan itu hukum alam menjelaskan. Dipakai di dalam hukum sosial. Ada fenomena sosial terjadi tentu orang bertanya mengapa fenomena sosial ini terjadi orang mencari hukum sosial tertentu dan menjelaskan memberi penjelasan sama seperti hukum alam tadi jika ada x jika ada x maka ada y. Maka y. Penjelasan itu juga akan jadi prediksi atas apa yang akan terjadi pada suatu saat jika ada fenomena y terjadi. Nah, naturalisme dalam ilmu-ilmu sosial, setidaknya tiga pengaruhnya yang sangat besar. Ilmu sosial harus empiris dulu ilmu sosial itu dipikir sangat ideal, negara ideal seperti apa, manusia ideal seperti apa. Sekarang menjadi empiris, tujuan ilmu sosial harus sama dengan ilmu alam, yaitu memberi penjelasan, menguraikan hubungan sebab-akibat antara fenomena satu dan fenomena lain, dan ilmu sosial harus bebas. Artinya ilmu sosial hanya bisa membuat deskripsi atas fenomena sosial yang terjadi, dan tidak berhak membuat sebuah norma atau kemana seharusnya? Misalnya ilmu politik ilmuwan di ilmu politik hanya boleh mengatakan demokrasi yang terjadi di Indonesia itu seperti ini seperti seperti ini, tapi tidak boleh seorang ilmuwan menurut eh, naturalisme dalam ilmu sosial tidak boleh seorang ilmuwan sosial mengatakan demokrasi itu baik maka harus terjadi. Itu yang dinamakan bebas nilai. Ada tiga kritik terhadap naturalisme dalam ilmu, -ilmu sosial. Pertama, hukum sosial itu tidak sama dengan hukum alam. Manusia itu lebih kompleks daripada alam. Manusia itu susah diprediksi. Yang kedua, tujuan ilmu sosial seharusnya menafsirkan peristiwa, bukan menjelaskan hubungan sebab-akibat seperti hukum alam, tapi hukum uh, ilmu sosial hanya menafsirkan peristiwa. Mengapa pertanyaan atas mengapa sesuatu terjadi? Mengapa petani di Temanggung itu terus-menerus menanam tembakau meskipun uh, tiap tahun rugi? Orang tidak mencari sebab akibat, tapi karena tembakau itu punya makna tertentu misalnya. Itu karena bertani itu penting tembakau itu punya makna tertentu. Itu yang harusnya dicari di dalam ilmu-ilmu sosial, tidak tidak mencari hubungan sebab kita Yang ketiga, ilmu ilmu sosial selalu gagal untuk menjadi bebas nilai. Misalnya teori tentang pilihan rasional. Ilmu naturalisme ini meng mengharuskan orang menjadi bebas nilai artinya tidak boleh memproyeksikan atau menilai seseorang. Nah, menurut teori tentang pilihan rasional, orang yang memilih ra, uh, secara rasional memilih sesuatu artinya dia memilih si A karena di sana dia mendapatkan keuntungan lebih daripada pilihan lain. Itu salah satu teori pilihan rasional. Di sana dapat pilihan lebih daripada di tempat lain karena di sana mendapat keuntungan lebih di, daripada uh, ya. itu pilihan rasional. Tetapi ada orang-orang yang lebih mulia. Si B, meskipun secara rasional, seharusnya orang tidak memilih B. Nah, teori tentang pilihan rasional gagal menjadi bebas nilai karena dia akan memproyeksikan orang-orang yang tidak memilih pada A yang yang mempunyai keuntungan lebih itu karena dia memilih B, nah, si B ini akan orang-orang eh, yang memilih B akan dikatakan sebagai orang-orang yang tidak rasional. Nah itu ilmu sosial menjadi bebas, eh, tidak bebas nilai. Nah sekarang itu eh, tentang dunia realitas tadi yang dianggapan ada realitas yang bisa kasat mata, realitas yang tidak kasat mata. Tugas ilmu pengetahuan terhadap dunia yang kasat mata mencari sebab akibatnya menjelaskan tugas ilmu pengetahuan pada dunia yang tidak bisa dilihat secara empiris adalah menjelaskan maknanya apa, seperti tadi petani tembakau yang di mengapa mereka mencari, menanam tembakau terus-menerus meskipun mereka merugi tidak mencari sebab akibatnya, tetapi mencari karena tembakau menanam tembakau itu punya makna. Salah satu contohnya. Nah sekarang kita akan bagaimana tugas ilmuwan, ilmu peng, ilmuwan yang berkecimpung di ilmu pengetahuan tidak hanya menggali pengetahuan, tetapi juga menyampaikan apa yang diketahui tersebut melalui bahasa. Nah kata Satuan terkecil dari bahasa adalah tanda linguistik yang mempunyai makna. Secara khusus di dalam ilmu pengetahuan kita yang menama, mempunyai, yang disebut istilah, istilah adalah atau terminus, terminus atau istilah adalah kata yang artinya sudah disepakati di dalam bidang ilmu tertentu. ada kata-kata tertentu yang kalau dipakai secara keilmuan maknanya menjadi lebih tepat, lebih konstan, lebih lebih uh, tidak berubah-berubah. Nah, kalau kita membuat menulis sesuatu secara ilmiah ada dua syarat bagaimana kita menggunakan uh, istilah atau kata yaitu kata atau istilah yang digunakan dalam komunikasi ilmiah haruslah artinya terang dan konstan artinya terang, artinya ya harus dibatasi. Kata "a" artinya ini satu sampai sepuluh, tidak yang lain-lain. Nah, mengapa harus dibatasi? Untuk menghindari kesalahpahaman karena sebuah kata atau silah bisa bermakna banyak. Yang kedua harus konstan, kalau tadi di awal mengatakan bahwa A artinya 1 sampai 10, sampai akhir harus mengatakan A artinya 10. Jadi kan ada cerita itu ya. Suatu kali ada orang, ada supir truk dari Yogyakarta mau ke Surabaya. Supir truk. Mungkin Anda pernah dengar cerita itu. Supir truk dari Yogyakarta Surabaya. Dia berhenti di Solo. Di Solo dia berhenti. Mau istirahat, mau tidur. Dia sudah tutup pintunya, Lalu pintu truknya, dia mau tidur di truk, karena dia sendirian. Dia mau tidur. Lalu lima menit kemudian datang seseorang, pakai motor. Anger. Mungkin mahasiswa. Ketok-ketok pintu. Pak, pak, pak. Bapaknya bangun. Bapak tahu jalan ke Klateng? Oh, saya tidak tahu, dek. Saya mau tidur. wah uh. maaf ya, pak. Terus orangnya pergi, bapaknya mau tidur lagi. Lima menit lagi datang orang lagi. Sekarang boncengan ini. Bapak Ibu ketok-ketok lagi kayaknya mau kondangan ini. Tok tok tok. Bapak tahu jalan ke Klaten enggak? Terus bapaknya sudah mulai marah ini ya, karena dia mau tidur. Kok ada orang mengganggu. Saya tidak tahu jalan ke Klaten. Oh ya udah maaf ya Pak, terus orangnya pergi lima menit kemudian datang lagi nih orang pakai mobil sekarang. Ketuk-ketuk lagi. Tok-tok-tok nih sopir sudah mau tidur nggak jadi-jadi lo marah dia marah. Lalu dia bilang, "Saya tidak tahu jalan ke Klaten." Terus orangnya pergi marah. Sopirnya lalu punya ide. Dia mau menulis nih di punya kertas ditulis ditempel di pintu uh, truknya itu ditulis saya tidak tahu jalan ke Klaten tiap nah, pikir aman misalnya. tidak ada orang yang tanya sekarang agak ada orang tanya yang mau ke Klaten mana? mulailah tidur lalu datang lagi orangnya orang lain lagi ketuk ketuk lagi marah marah apa Pak, Pak, saya tahu jalan ke Klaten. Pak. mau ke Klaten ya? Jadi begitu. Kata itu bisa salah dimengerti. Maka harus ada pembatasan makna yang terang dan konstan, jelas, supaya tidak dimengerti di luar konteksnya. Nah, supaya istilah yang punya arti yang terang dan konstan maka perlu definisi. Itulah mengapa perlunya definisi yang jelas. Definisi gampang, terdiri dari dua hal. Hal yang didefinisikan, namanya definiendum, dan hal yang mendefinisikan sesuatu. Karena definisi membuat definisi itu tidak mudah, terutama untuk hal-hal ilmu-ilmu sosial, jadi ilmu-ilmu sosial. Maka ada tiga macam definisi. Definisi analitik atau leksikal, eksplikasi, dan stipulatif. Definisi analitik itu definisi yang secara jelas dan pasti sudah sangat sudah sangat sudah sangat eksak itu namanya definisi analitik. Misalnya definisi air air adalah benda yang setiap molekulnya terdiri dari dua atom hidrogen dan dua atom dan satu atom oksigen. Udah nggak bisa yang lain lagi, nggak bisa. Pokoknya air itu. Tapi untuk mendefinisikan misalnya apa itu kebebasan, apa itu hak asasi manusia, susah. Maka orang membuat pendekatan untuk untuk namanya eksplikasi itu lebih pendekatan. Yang lebih longgar lagi namanya stipulasi. Hanya untuk memberi Stimulus petani itu, kan, bisa artinya macam-macam. Maka, dia didefinisikan secara sangat luas, orang boleh, menurutnya, asal konstan dan terang, tidak berganti-ganti. Nah, makna dan referensi ini, ini yang agak sulit, tetapi... Kalau kita melihat bahasa yang kita gunakan, itu kita e, bisa me, me, memahaminya dalam tiga tingkatan, yaitu bahasanya, arti, atau dunia bahasanya itu sendiri. Yang ketiga adalah bahasa dan dunia kenyataan. Bagaimana hubungan kenyataan? Kita mengatakan, Nih, e, misalnya, merah gitu. Kata merah itu menunjuk pada sesuatu yang berwarna merah, atau kita mengatakan meja. Kita mengatakan meja itu menunjuk pada benda tertentu, kakinya empat, warnanya hijau, biasanya digunakan untuk menulis ada bidang datarnya. Misalnya, itu meja, atau kita bisa menggunakan pernyataan "meja" itu berwarna merah meja itu berwarna merah. Itu sebuah pernyataan. Nah, pernyataan itu menunjuk pada sesuatu benda. Nah, tetapi itu kan sepertinya satu ke satu. Itu seperti namanya teori museum. Jadi di museum itu kan ada satu benda tertentu, lalu di bawahnya ada keterangannya. Berumur 500 tahun, dari Sangiran misalnya. Tidak apa, berumur 70 tahun dari Sukarjo, misalnya, Nah, itu. Tapi itu sangat naif. Karena di dalam kata itu sendiri, di dalam pernyataan itu sendiri, dalam bahasa itu, itu punya artinya, punya maknanya sendiri. Maka orang bisa membuat puisi, maka orang bisa membuat novel. Karena di dalam bahasa itu sendiri punya dunia. Nah, makanya dibagi menjadi tiga eh, bagian. Pertama bagian bahasanya, kita bisa mengatakan green, green, hijau, semuanya dalam konteks bahasa. Menunjuk pada sesuatu hal yang berwarna hijau. Pernyataan meja ini berwarna hijau, dari pernyataan itu sendiri ada mengatakan meja dan hijau, meja yang berwarna hijau. Konsep tentang meja, dan konsep tentang meja itu tadi ada hijaunya, tambah warna hijau, punya karakter, punya ciri-ciri berwarna hijau misalnya. Mahasiswa ini rajin misalnya. Nah itu juga menunjuk kalau kata itu sendiri, pernyataan itu sendiri mahasiswa seseorang yang belajar di universitas dan rajin punya karakter tertentu dikenakan kepada seseorang itu itu menunjuk pada seseorang pada kenyataan kalau misalnya kita mengatakan Anton itu mahasiswa rajin Anton seseorang bernama Anton adalah mahasiswa yang rajin kalau memang benar-benar dalam kenyataan Anton itu rajin maka pernyataan bahwa Anton itu mahasiswa yang rajin adalah pernyataan yang benar. Kalau dalam kenyataan Anton itu kok malas-malasan, bangun siang, tidak mengerjakan tugas, makannya banyak misalnya. Jadi pernyataan Anton itu rajin itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pernyataan itu salah. Jika pernyataan juga sebuah pernyataan itu benar, maka dia menunjuk pada fakta tertentu. Pernyataan bahwa mahasiswa bernama Anton itu rajin itu benar kalau memang menunjuk pada kenyataan, pada fakta bahwa Anton adalah memang mahasiswa yang rajin. Fakta kenyataan tidak bisa benar atau salah. Karena itu kenyataan, fakta. Yang bisa benar atau salah hanyalah Pernyataan mengenai fakta atau kenyataan tersebut, di dalam ilmu-ilmu kita akan menulis banyak pernyataan dalam laporan deskripsi. Semua isinya pernyataan, kita harapkan semua pernyataan di sana itu memang menunjuk pada kenyataan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang benar? bahasa yang kita gunakan di buku-buku di universitas itu memang menunjuk sama dengan realitas yang ada di luar sana. Apakah pernyataan-pernyataan yang kita punyai merupakan yang merupakan hasil dari ilmu pengetahuan, hasil penelitian bertahun-tahun itu memang sungguh-sungguh mencerminkan dunia kenyataan di luar sana. Ada dua macam pendapat pendapat pertama mengatakan ya betul dunia, apa yang ada di luar sana itu memang memang itu apa yang ada di dalam ilmu pengetahuan itu namanya para realis mengatakan dunia. para non realis mengatakan tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam dunia di luar diri kita yang masuk ke dalam kita hanyalah apa yang kita tangkap yang mas sejauh kita tangkap saja. Jadi ada cerita itu kan, suatu kali eh, seorang ibu berulang tahun 40, dia berumur 40 tahun, lalu dia berulang tahun pada hari, hari itu hari Minggu, hari libur. Terus biasanya pagi-pagi tidak pernah menemani sarapan sama suaminya, Lalu istri itu sekarang menemani sarapan suaminya. Dia sudah pagi-pagi menemani sarapan. Lalu dia bercerita dengan suaminya. Pak, pak, tadi malam saya itu mimpi aneh sekali. Saya mimpi aneh. Tiba-tiba ada laki-laki datang memberi kalung emas kepada saya. Mimpi itu aneh sekali. Suaminya manggut-manggut. Ibunya merasa, yes, istri itu merasa, wah, suami saya nangkep nih. Lalu, bapak itu pergi, kan, dia mungkin jalan-jalan atau apa, keringutannya. Istrinya di rumah, biasanya nggak pernah nyanyi-nyanyi, itu -nyanyi dia. nyanyi-nyanyi, senang sekali karena dia pikir, wah, pasti, pasti nih, saya mendapatkan sesuatu nyanyi-nyanyi sambil bersih-bersih rumah bersiul-siul biasanya tidak pernah bersiul-siul sampai siang suaminya belum pulang biasanya dia langsung telepon atau apa ya tidak apa-apa suamiku belum pulang sampai sore suaminya juga belum pulang jam 4 sore tunggu-tunggu belum pulang juga dia ya, merasa, wah tidak apa-apa, suamiku belum pulang. Dia sudah menangkap apa yang saya katakan, maksud saya apa. Lalu suaminya pulang. Ibu itu, istri itu keluar rumah, langsung peluk suaminya. Duh, sayangku, aku sayang sangat sama kamu. Lalu, suaminya juga, aku juga sangat sayang sama kamu. Lalu mengeluarkan sebuah bungkusan. Mengeluarkan sebuah bungkusan lalu, diberikan kepada istrinya. Istrinya sudah sangat girang sekali, sudah senang sekali. Lalu dibuka itu isinya. Ternyata apa? Isinya buku tafsir mimpi. Jadi, yang mau saya katakan, kadang-kadang apa yang kita tangkap, yang yang bahkan sudah dikatakan, itu tidak Mencerminkan apa yang uh, ditangkap oleh orang lain dan apa yang memang benar-benar dalam kenyataan. Nah, itu yang tadi saya katakan dengan pernyataan dan kebenaran. Uh, ini kita bisa lewati saja karena ini terlalu teoritis. Teori kebenaran. Uh, yang penting adalah ini yang terakhir verisimilitude. Yang penting bagi kita menurut saya adalah apakah memang benar-benar pernyataan-pernyataan kita itu mengungkapkan kebenaran yang ada di luar sana atau tidak? Apakah benar yang saya pelajari di universitas ini sesuai dengan kenyataan yang di luar sana atau tidak? Eh uh, menurut saya ini verisimilitude. Memang yang kita pelajari itu ada yang salah, ada yang tidak benar. Tetapi juga tidak 100% seluruhnya salah. Mengapa? Karena penelitian bertahun-tahun sejak zaman dahulu kala itu, itu semakin mendekatkan kita kepada kebenaran. Tujuan ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan bisa dilihat sebagai semakin banyaknya pernyataan-pernyataan benar tentang dunia yang kita bisa ketahui. Ini semakin mendekati kebenaran. Nah, kapan kegiatan manusia bisa dikatakan sebagai kegiatan, kegiatan ilmiah? Dalam bahasa Inggris, kata science, kalau Anda membaca literatur bahasa Inggris, Anda harus ingat, kita harus ingat bahwa science dalam bahasa Inggris itu sering diterjemahkan bagi kita itu harusnya natural science atau ilmu alam. Jadi science itu ilmu alam. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ilmu pengetahuan itu kata ilmu pengetahuan itu lebih bersifat netral. Dalam bahasa Jerman Wissenschaft itu juga sama, lebih bersifat netral. Jadi kalau ilmu sosial biasanya dalam literatur bahasa Inggris disebut social science. Ilmu alam hanya sains begitu saja. Jadi itu hanya uh, remarks saja. Untuk kapan kegiatan manusia bisa dikatakan sebagai kegiatan ilmiah? Tergantung dari apa itu ilmu pengetahuan. Menurut Bolzano, seorang dari Austria, ilmu pengetahuan adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan yang benar. Tadi kan kita sudah mengatakan pernyataan-pernyataan yang benar. Tetapi menurut dia pernyataan-pernyataan yang benar bukanlah sesuatu yang sudah kita ketahui yang didokumentasikan oleh para ilmuwan melalui buku-buku, melalui penelitian, melalui publikasi-publikasi, bukan. Melainkan bagi dia pernyataan-pernyataan benar itu sudah ada di luar diri manusia dan, dan di realitas yang, yang di sana. Dan kita sekarang tugasnya sebagai ilmuwan adalah menemukan pernyataan-pernyataan Aktivitas ilmiah bukanlah invention, bukanlah membuat, menyusun yang baru, tetapi discovery. Kita menemukan saja. Menurut Bolzano, maka tujuan para ilmuwan adalah penemuan dari objek-objek yang ada di luar sana. Jadi, Bolzano, Bolzano ini menekankan hasilnya ilmiah dalam arti hal hasil kegiatan ilmiah itu kalau menghasilkan sesuatu yaitu menemukan kebenaran di luar sana. Nah berbeda dengan Philip Kitcher, menurut dia kegiatan ilmiah itu ada banyak syaratnya. Ini yang lebih eh, saya kira lebih, lebih relevan untuk kita. Kegiatan ilmiah menurut dia adalah sebuah kegiatan ilmiah itu meneliti sebuah bidang penelitian tertentu yang sudah disepakati, misalnya virus dan antivirus, misalnya karakter laut, geologi laut, bidang tertentu. Petani tembakau, petani tebu, petani apa, sudah bidang tertentu. Dan meneliti persoalan-persoalan yang sudah diterima di bidang-bidang itu, -bidang, bukan persoalan-persoalan lain, menggunakan bahasa ilmiah bukan bahasa sehari-hari artinya sudah ada istilahnya, sudah ada terminologinya, sudah dan mempunyai basis keyakinan yang sama, mempunyai cara dan metode yang diakui dalam bidang itu, punya standar kebahasaan yang diakui di bidang bidang itu, dan yang paling penting adalah proses ilmiah adalah kegiatan komunal, bukan kegiatan personal. Kegiatan ilmiah adalah bagian dari sebuah komunitas ilmiah. Makanya, kita setiap kali mempresentasikan sesuatu hasil dari penelitian kita, kita harus mempresentasikan kepada beberapa orang yang dianggap mewakili komunitas ilmiah. Ada ujian skripsi, ada ujian tesis, ada ujian itu adalah bagian dari komunitas ilmiah. Jadi, uh, ada prosesnya mencapai ilmu pengetahuan tertentu, dan di sana diakui oleh komunitas ilmiah tertentu. Ada proses intersubjektif, di sana kegiatan ilmiah itu. Nah, ini proses penelitian ilmiah, biasanya kita naif, kita datang ke suatu lapangan, di sana menemukan fakta fakta diolah menjadi data, data menjadi hipotesa, kita menemukan implikasi-implikasi lebih luas dari hipotesa itu lalu kita membuat sebuah teori. Tapi ini naif. Karena apa? Karena begitu ketika kita datang ke suatu tempat, kita bukan dengan kepala kosong. Kita sudah punya konsep, misalnya tentang petani itu apa, misalnya konsep tentang pertanian itu apa, misalnya konsep tentang sawah itu apa, sawah. Uh, Kering dan sawah basah itu apa? Kita sudah punya konsep-konsep tentang itu. Maka lebih ke yang kedua ini konstruktif. Kita sudah punya teori lalu kita membuat hipotesa, data dan fakta. Tapi ini dua ini terlalu sederhana untuk ilmu-ilmu sosial. Nah, untuk ilmu-ilmu sosial saya akan uh, semoga tidak terlalu ada hermantens, ini sayang sekali terlalu kecil mungkin untuk anda uh, sebaiknya nanti anda semuanya mendapatkan uh, apa namanya handout karena ini sangat penting saya jelaskan saja kita mulai dari realitas sosial uh, apa yang kita lakukan ketika pertama kali kita datang ke sebuah Tempat penelitian adalah membuat asumsi, yang disebut hipotesa. Hipotesa atau sebuah permasalahan tertentu yang sudah, maka membuat hipotesanya dirumuskan. Setelah membuat hipotesa, kita membuat model. Apa itu model? Model adalah gambaran atau cerminan dari realitas sosial secara terbatas. Jadi model itu cerminan dari realitas sosial tadi, tapi secara terbatas. Batasannya apa? Dan nambahasi pada hal-hal yang relevan saja yang menurut hipotesa tadi dikatakan. Jadi relevansi. Lalu mendesain penelitian setelah punya model, lalu bagaimana ini? Lalu dilihat. membuat cara pengumpulan data, misalnya membuat imersi atau namanya tinggal langsung di suatu tempat, pengamatan langsung, pengamatan langsung. Misalnya untuk sebuah penelitian mengatakan sebuah penelitian lalu orang datang ke suatu tempat bisa jadi apa yang dimakan oleh orang itu tidak relevan atau bisa jadi apa yang dimakan di suatu tempat itu menjadi relevan nasi aking di suatu tempat di suatu, di suatu, nasi aking yang dimakan oleh beberapa di suatu tempat dalam untuk penelitian a tidak relevan, tapi bagi penelitian B relevan. Jadi ada frame tertentu. Lalu membuat desain penelitian. Setelah itu, mengumpulkan data-data. Nah, ada tiga kriteria supaya data bisa diterima. Yang pertama, data harus bisa dipercaya, reliable. Yang kedua, data harus valid. Dan data harus representatif. Tidak boleh hanya sebagian dari 5.000 orang diambilnya 1, 2, 3 orang tidak representatif. Setelah mengumpulkan membuat hipotesa, membuat model, mendesain penelitian, mengumpulkan data lalu orang buat teori. Teori di situ artinya apa itu yang menghubungkan informasi apa yang menghubungkan data-data yang diperoleh itu namanya teori untuk menjelaskan realitas sosial. Lalu teori itu harus diuji. Ada empat hal yang apakah teori itu konsisten, apakah teori itu bisa terkait dengan pengalaman tadi atau terlalu jauh, apakah teori itu bisa membuat perkiraan-perkiraan tentang hal-hal yang belum terjadi, yang akan terjadi dengan lebih tepat, dan apakah teori itu membuka kasanah keilmuan baru menjelaskan kejadian kejadian yang selama ini belum bisa dijelaskan. Lalu teori dengan teori itu akan membaca realitas sosial secara baru menurut teori. Ini dikatakan oleh Herman Dens, seorang sosiolog dari Universitas Innsbruck. Nah, dua sikap ilmuan terakhir ini. Yang per, uh, kita Tadi kan sudah sampai ke bagaimana kita datang ke lapangan dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya supaya kita pada sampai pada pengetahuan yang semakin sahih, yang semakin benar. Kita belajar dari Descartes. Descartes mengatakan begini, dia menggunakan metode fondasionalismenya, percayalah hanya pada apa yang tidak bisa diragukan lagi. Percayalah pada hanya pada apa yang tidak bisa dilakukan lagi. Caranya seperti arsitek itu. Kalau arsitek ingin membangun rumah, dia menemukan bahwa tanahnya itu berpasir, tapi tahu kalau di bawah itu ada batu yang keras, ada tanah yang keras, maka dia akan menggali terus, membiarkan pasir-pasirnya itu diangkat sampai pada tanah yang kuat. Demikian juga ketika kita ingin Mengetahui lebih banyak, buang itu semua yang masih meragukan. Dan percaya saja pada apa yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, bagaimana caranya meraguk? Caranya adalah methodological doubt. Ragukanlah segala opini bawaan yang kamu punya sampai kamu bisa membuktikan kebenaran seperti arsitek tadi membongkar semua pasir, meragukan segala-galanya sampai betul-betul ditemukan landasan yang kuat yang bisa dipertahankan. Dari sana bisa dibangun. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hampir satu jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Romo Sukris. Ini kalau tidak online mungkin tepuk tangannya sangat meriah ini saya kira ya. Uh, terima kasih uh, Romo Sukris. Saya kira ini materi untuk satu semester kita padatkan dalam satu jam terkait mulai dari hal-hal yang fundamental terkait dengan ilmu. Itu apa, kemudian bagaimana bersikap ilmiah, sampai pada metode apa yang kemudian bisa kita capai untuk mencapai pengetahuan tersebut. Tadi sudah dibahas banyak tentang sudut pandang dalam ilmu pengetahuan. Sebenarnya saya sedikit uh, coba menyambungkan apa yang disampaikan oleh Romo Sukris terkait dengan uh, social science dan uh, natural science. Saya kira natural social science ini kan munculnya belakangan. Sosiologi sendiri baru muncul di tahun 1830-an ya. Dan salah satu penemunya, salah satu yang menamakan misalnya social science itu adalah salah satu yang ilmu adalah sosiologi. Maka sosiologi sendiri ditemukan atau dinamai sosiologi oleh Auguste Comte. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Supres dan Auguste Comte sendiri juga memiliki impian bahwa ilmu sosial sendiri itu sama persis dengan natural science. Jadi hukum-hukum yang di dalam ilmu sosial itu sama persis dengan hukum-hukum di dalam natural science pada saat itu adalah fisika. Sehingga kemudian sosiologi itu pada mulanya bukan sosiologi namanya tapi sosial fisik. Artinya fisika sosial itu untuk menunjukkan bahwa bagaimana hukum-hukum sosial itu perilaku-perilaku relasi manusia itu bisa dipangkan dengan uh, sama se-equal dengan hukum-hukum fisika. Namun demikian pada perkembangan ilmu sosial berikutnya nanti akan berkembang cukup banyak dan kemudian uh, aliran positivisme yang diusung oleh Kuskom kemudian mendapatkan banyak kritikan di pada perkembangan berikutnya dan ini masih menjadi debat sampai sekarang termasuk kami di social science di penyuluhan dan komunikasi pertanian ini menjadi masih menjadi apa ya diwarnai oleh dua hal itu positivis positivisme kemudian yang konstruktivisme bisa jadi seperti itu nah kemudian pilihan itu kemudian berkembang di tempat kita meskipun karena kita ini di penyuluhan dan komunikasi ini menjadi bagian dari natural science Nah, dari sosial saya tapi di dalam ilmu alam jadi di bawah fakultas pertanian maka memang paling banyak adalah berkembang adalah uh, positivisme yang kemudian berkembang di situ. Baik, Romo Sukris, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus <laughs> dijawab oleh uh, panjenengan. Yang pertama ini ada pertanyaan dari uh, Mas Daru ya. Dari pemaparan Pak Dominikus tadi, pengetahuan yang sahih itu berasal dari permenungan. Lalu bagaimana ketika dihubungkan dengan saat kita menuntut ilmu di perkuliahan, apakah kita harus mencapai titik permenungan supaya mendapatkan pengetahuan yang sahih tersebut? Lalu bagaimana cara mengetahui kita sampai pengetahuan yang sahih? Ya, pertanyaan bagus sekali. Apa itu pengetahuan yang sahih? Ya pengetahuan yang sahih seperti saya katakan paling akhir berarti adalah pengetahuan yang kebenarannya tidak bisa diragukan lagi. Apakah ada? Itu? Saya yakin ada. Misalnya, saya mengatakan begini, ini, pengetahuan tentang identitas. Identitas dalam bahasa Indonesia itu tidak begitu bagus maknanya. Jadi begini, jika benda A identik dengan benda B, dan benda B identik dengan benda C, maka kita akan tahu dengan pasti bahwa benda C identik dengan benda A. Kalau orang mengerti apa artinya identik dengan, maka itu akan menjadi pengetahuan yang sahih. Tapi pengetahuan seperti itu tidak begitu banyak, setidaknya sebagian besar yang ada dalam ilmu pengetahuan yang sudah dipublikasikan, artinya yang sudah diakui itu masih bisa diragukan. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi, meskipun itu masih bisa diragukan, itu mengantar kita kepada suatu saat nanti, entah kapan, atau mengantar kita mendekati kepada kebenaran yang tidak diragukan lagi. Nah, berhubungan dengan... Empirisme dan rasionalisme, apakah kita harus sampai permenungan? Iya, tetapi yang dimaksud dengan permenungan itu begini, e, permenungan metodologi atau permenungan ilmiah, permenungan ilmiah itu tidak tidak ya tidak nggak sama persis dengan permenungan spiritual ya, tapi ada kaitannya. Jadi Permenungan ilmiah itu, misalnya, kita menemukan sesuatu di, di, di lapangan, lalu kita membuat analisa. Ketika kita membuat analisa, itu sumbernya kan dari pengamatan, dari empiri. Tetapi ketika kita membuat analisa, menghubungkan satu data dengan data yang lain, itu adalah sebuah permenungan, tidak mungkin tanpa permenungan. Kita menghubungkan satu data dengan data yang lain, lalu kita mengetahui secara global yang kita sebut teori, yang bisa menjelaskan kenapa fenomena itu terjadi, itu melalui permenungan. Jadi, apakah hanya melalui permenungan? Menurut saya tidak. Mengapa? Kalau hanya melalui permenungan saja, tidak akan terkait dengan pengalaman pengetahuan kita tidak bisa yang dinamakan ver, tidak bisa diverifikasi apakah betul yang kedua tidak bisa juga hanya empiris saja hanya dari lapangan saja apa yang kita ketahui ya juga harus direnungkan apakah betul koheren apakah betul konsisten antara satu pernyataan dengan pernyataan lain nah jadi memang benar itu harus dua-duanya menurut saya harus. empiris dan rasionalis itu harus jalan terus dua-duanya untuk sampai pada pengetahuannya benar pengetahuannya apakah pengetahuan yang sahih itu kita sudah sekarang sudah ada ya sebagian dan yang kita punyai sampai sekarang ini mengantar ke sana jadi ini mestinya menyemangati kita untuk terus-menerus mencari yang terutama di universitas di, di bidang ilmunya masing-masing. Oke, terima kasih, Romo Sukris. Oh, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat atau bisa bertanya langsung. Monggo, kami persilahkan. Berarti Romo, kalau sambil menunggu pertanyaan. Uh, di mana posisi refleksi peneliti, mau Apa kaitannya tadi dengan uh, permenungan tadi? Artinya reflektiviti atau reflektivitas peneliti di dalam menganalisa sesuatu itu posisinya hmm. di mana? Apakah itu ya. sebagai bagian dari proses permenungan atau seperti apa? Hmm. Ya, terima kasih Pak Widipurna menyari. Apa itu lalu memperdalam tema tentang permenungan atau reflektivitas ini? Refleksi itu begini, kan refleksi itu seperti berkaca ya. Berkaca itu kan kita tidak pernah dekat dengan kacanya. Kalau kita terlalu dekat dengan kaca, tidak bisa kita berkata. Harus mengambil jarak dengan kaca, dengan jarak yang pas. Refleksi artinya mengambil jarak dengan apa yang kita refleksikan. Kalau kita membuat refleksi atas analisa data-data, artinya kita ambil jarak. Maka kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan itu yang sudah yang yang sudah berkaliber mereka akan mengambil jaraknya sungguh-sungguh jadi tidak hanya imersif ke dalam pengalaman imersif ke dalam pengalaman iya tetapi juga ketika mengambil jarak mereka akan mengambil jarak sungguh-sungguh dan kritis terhadap dirinya sendiri jadi kritis terhadap diri sendiri itu sangat penting untuk sampai pada pengetahuan yang lebih benar. Jadi posisi refleksi itu tidak terpisahkan posisinya di dalam mencari dan mengetahui sesuatu. Tidak mungkin tanpa refleksi. Tapi refleksi saja juga tidak cukup menurut saya. Mungkin bagi matematika ya ilmu matematika itu mereka mungkin hanya refleksi saja. Mereka pun akan melihat ke alam. Akan melihat ke alam bagaimana bagaimana apa namanya, ada regularitas di alam. Dan itu dibaca secara matematis. Tetapi, ya, sebagian besar dari mereka, sebagian besar dari bagaimana mereka mencapai pengetahuan adalah e, melalui proses refleksi. Dan itu yang memang beda ilmu. Dia. Eh terima kasih, Romo. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Lanang Samudro. Izin bertanya dalam pengertian positifisnya, Berarti ilmu sosial mengadopsi metode ilmu fisika yaitu harus menemukan hukum sosial untuk menerangkan fenomena sosial. Lalu jika hal tersebut dihubungkan dengan pengetahuan sosial, bagaimana kita bisa memunculkan positivisme dalam untuk menciptakan ide penelitian baru? Ini mungkin knowledge production di uh, positivisme. Ya. Ya. Nah, ya. bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang baru? Ya. Dalam bahasa Jerman itu neugierig, selalu ingin tahu. Seperti anak-anak itu. Jadi eh, saya pernah berbicara dengan profesor saya begini, jangan takut menjadi naif pertama. Untuk bertanya tentang banyak hal. Biasanya kita itu karena apa namanya sudah lama berkecimpung dalam suatu bidang tertentu lalu merasa terbiasa sudah ya, tinggal satu rumah dengan orang tertentu dengan istrinya dengan suaminya sudah biasa sudah nggak ada yang menarik lagi tapi begitu ada parfum baru begitu ada apa namanya uh, baju baru begitu ada pengalaman baru lalu ada sesuatu peng ada sesuatu yang baru yang menarik lagi untuk lebih tahu nah saya kira ilmu pengetahuan juga begitu. Bagaimana caranya? Ya, menjadi kreatif itu memang harus dilatih. Tidak tidak bisa langsung menjadi kreatif untuk menemukan. Lalu bagaimana dari proses yang pertama kali kreatif melihat, menanyakan, meragukan segala banyak hal yang kita sudah ketahui tadi, meragukan banyak hal yang kita ketahui, sampai pada uh, teori yang bisa menjelaskan pengalaman yang pertama kali diragukan tadi ya pertama kita membuat asumsi hipotesa pertama kali apa itu hipotesa hipotesa itu ya, tebakan saja kalau Feynman itu orang eh, profesor fisika dari Amerika Serikat mengatakan pertama kali kalau kita melihat fenomena alam tertentu lalu tidak tahu bagaimana kita akan menjelaskannya ya tebak-tebak beradias saja, kira-kira ini, kira-kira ini. Nah, lalu baru dari situ kita membuat model, membuat eh, dari hipotesa tadi, hipotesa itu tebakan tadi, asumsi tadi, baru dari situ kita membuat model, apakah meneliti, apakah eh, hipotesa itu bisa relevan terhadap, terhadap, hmm, Fenomena yang kita lihat, apakah dari fenomena itu bisa kita batasi, mana hal-hal yang bisa kita masukkan, yang pengen kita ketahui, yang sesuai dengan hipotesa tadi lalu masukkan menjadi sebuah model, dan dari sana muncullah cara-cara untuk masuk, mengumpulkan data dari model ini, bagaimana saya mengumpulkan data, bisa wawancara, bisa membuat questioner bisa imersi, bisa datang penelitian langsung, melihat langsung. Lalu ada tiga kriteria tadi, apa data yang bisa dipercaya, apakah datanya bisa reliable, bisa dipercaya, apakah datanya dikumpulkan secara valid, tidak ada penipuan data, artinya. apakah datanya representatif, menggambarkan secara umum. Nah, dari situ Proses kreatif kita muncul bagaimana data yang satu dengan yang lain dihubungkan, berkaitan dengan hipotesa tadi. Jadi teori itu muncul dari tebak-tebakan tadi dari hipotesa yang lalu di, ya, ditata demikian rupa adalah model dan data pengumpulan data. Untuk sampai pada hukum tertentu, okay. hukum sosial tertentu, teori tertentu. Oke, okay. terima kasih Ramo atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kami persilahkan. Mungkin saya Pak Ibu Pak boleh saya bertanya? Monggo siapa dulu Burdno? Monggo silahkan Burdno. Sinta dulu, Burno atau Pak siapa tadi? Bu Arum. Oh, Bu Arum. Ya. Terima kasih Romo Kris, Pak Widhi atas waktunya. Ya. Uh, ini sangat menarik ya saya kira. Uh, ini juga saya tertarik tentang posisi pengetahuan-pengetahuan lokal. Kebanyakan di dalam konteks pengetahuan yang kita terima atau ilmu pengetahuan dalam secara umum itu dihasilkan dari riset-riset yang bersifat ilmiah yang itu kemudian validitasnya kebenarannya dianggap universal ya memenuhi kaidah kaedah scientific research. Nah, bagaimana posisi pengetahuan-pengetahuan lokal yang sebenarnya secara lama mungkin sudah di di apa ya dijadikan pegangan banyak masyarakat-masyarakat ya terutama mungkin di Ya, masyarakat secara umum, setiap wilayah mungkin memiliki local knowledge. Itu untuk bisa dikatakan, apakah mereka juga sebagai suatu produk pengetahuan yang itu bisa memenuhi juga kaidah ilmiah. Mungkin kalau untuk ilmuwan, itu secara pasti metodologinya kan sudah dikenal, ya. tetapi kalau pengetahuan lokal sebenarnya juga sudah teruji, kadang turun-temurun beberapa generasi itu teruji. Nah, bagaimana uh, bisa mengangkat lokal lokal knowledge itu nanti posisinya bisa sejajar juga dengan posisi pengetahuan yang kita anggap itu ilmiah begitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Baru. Nih bagaimana pertanyaannya tentang lokal knowledge? Apakah itu yeah. disebut <laughs> scientific knowledge atau? Iya. <laughs> yeah. yeah. Terima kasih. Jadi uh, yang disebut Ilmu pengetahuan, atau science, dan pengetahuan, atau knowledge, itu dua hal yang berbeda. Knowledge, semua orang bisa punya knowledge. Knowledge ada yang uh, namanya justified, uh, apa namanya, ter, true belief. Ya, uh, it justified itu bahasa Indonesia uh, uh justifikasi Ada alasan itu. yang bisa dipercaya bahwa pengetahuan seseorang itu benar itu namanya knowledge. Knowledge itu pengertiannya justified true belief keyakinan benar yang bisa dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Keyakinan seseorang, semua orang punya keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan artinya mempunyai reason, mempunyai alasan mengapa seseorang memegang tersebut. dan karena bisa dipertanggungjawabkan, maka seseorang siapapun dia punya pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sisi lain adalah bidang tertentu yang mengkategorisasi pengetahuan pengetahuan manusia. Jadi pengetahuan manusia sangat meluas maka ada bidang-bidang tertentu dikategorisasi menurut sudut pandang tertentu, menurut komunitas disebut scientific community tertentu, menurut kaidah metode tertentu, nah itu namanya ilmu pengetahuan. Bagaimana dari pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan? Caranya adalah mengkategorikan dan membuat metode yang pasti yang bisa terus-menerus dilakukan. Kalau ada satu kelompok orang tertentu uh, punya pengetahuan tentang sesuatu, pengetahuan itu sudah dianggap sahih, artinya bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, metodenya bisa diikuti, tidak hanya oleh komunitas orang-orang itu di, di situ artinya tidak eksklusif. Dan pernyataan Philip Kitcher tidak okultis, artinya bah, orang lain pun bisa mengetahui dengan cara yang sama. Maka pengetahuan dari yang lokal tersebut ya bisa menjadi ilmu pengetahuan yang diakui ketika ada metode-metode yang sudah disepakati. Misalnya, dulu jamu pengetahuan tentang obat tradisional sekarang sudah menjadi ilmu pengetahuan yang diakui ilmu dalam hati perjamuan obat tradisional itu sudah diakui karena mempunyai metode tertentu yang sudah jelas tujuan tertentu yang jelas bidang penelitian tertentu yang jelas kevalitan data dan penelitian yang jelas nah, dulu yang sebelumnya tidak diakui sekarang menjadi diakui dulu yang menjadi Pengetahuan saja sekarang menjadi ilmu pengetahuan tentang obat tradisional misalnya. Jadi sangat mungkin karena di sanalah juga ada kebenaran-kebenaran. Jadi dan itu tugas kita dan di tempat kita sangat banyak kemungkinan itu. E, jamu ini di Eropa juga mereka punya obat tradisional. Jangan hanya dikira di sini. Di Eropa itu hanya semua obat dari pabrik, tidak. Di sini juga ada obat tradisional orang Eropa yang disebut kreuter. Dan di sini mereka juga dari tumbuhan, dari bunga, dari akar, dan mereka mengkonsumsi juga. Jadi ini itu dipelajari secara saintifik di dalam, di universitas. Jadi pengetahuan lokal yang sangat banyak bisa menjadi ilmu pengetahuan ketika metode, proses, dan hasilnya disepakati oleh komunitas ilmiah tertentu, tidak menjadi okultis, tidak menjadi eksklusif untuk orang tertentu saja, gitu. Eh terima kasih Ramo. Saya kira ini tugas kita bu Arum, ya. teman-teman di perguruan tinggi itu untuk menerjemahkan ya. apa yang kemudian terjadi uh, di tapi kita tidak bicara tentang baik buruknya apa yang pengetahuan mereka, tetapi justru kita bisa membantu menjelaskan apa yang kemudian mereka temukan pada level lokal. Saya kira begitu, Bu Aru. Iya, betul. Karena memang banyak sebenarnya pekerjaan rumah untuk para ilmuwan kita, bagaimana menggali-menggali yang sudah ada itu untuk bisa kita klaim sebagai pengetahuan ilmiah. Tentu Betul. betul. Dulu misalnya kan ada petani itu kalau ada hama itu kan membawa lampu ke mm -mm. sawah itu, itu kan mereka tidak mengerti sebenarnya apa, tapi mungkin berbasis mitologi, kemudian dengan membawa lampu itu kemudian menghilangkan hama. Nah, setelah dipelajari ternyata memang serangga itu suka pada cahaya, kemudian hama itu mati di situ, kemudian karena cahaya itu, nah itu kemudian diilmiahkan. Jadi dari lokal knowledge yang yang sekedar nulit pada awalnya, kemudian menjadi scientific nulit. Apa yeah. ya, Saya kira itu ya tugas Bu Arum karena Bu Arum ini spesialisasi di bidang uh, komunikasi inovasi di rumah. Jadi, beliau sangat konsen terhadap uh, lokal nulit, kemudian inovasi-inovasi lokal. Ya, saya kira. Terima kasih, makasih Terima kasih, Bu. lagi Masih ada lagi? kasih, uh, di kolom chat ada beberapa pertanyaan ini hmm. yang pertama saya kira Mbak Vika ini mempertanyakan uh, tadi kan kalau dalam Pak Aliran Naturalisme itu kan apa yang disebut fakta atau yang disebut real itu adalah yang tampak ya secara fisik bagaimana kemudian kajian-kajian metode yang berkaitan misalnya kita ke dunia maya itu bagaimana cara metodologi untuk uh, apa namanya untuk mengetahui atau bagaimana production production knowledge-nya terkait dengan uh, pengetahuan sosial yang diperoleh dalam dunia maya. Jadi ini 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 membedakan antara fisik dan maya dalam konteks fisik yang kita lihat yang satu maya dalam pengertian yang uh, virtual. Oke. Okay. Iya. <laughs> maya yang virtual dan dari internet itu masih fisik. Masih fisik ya. Iya, <laughs> itu kan masih bisa masih bisa dilihat, ya. Masih bisa diukur dengan hukum hukum fisika, dan kimia. ya. Jadi, jadi itu meskipun tidak bisa dilihat kasat ya. mata, ya. Meskipun sekarang hukum fisika sendiri yang disebut materi itu sendiri tidak harus tampak, ya. Karena efek-efek ya. sebab akibat itu ternyata diakui sekarang, di hukum fisika misalnya. Uh, aliran listrik itu kan tidak bisa dilihat, tapi efeknya bisa terjadi sehingga kemudian itu masuk ke dalam materi. Saya kira ini perkembangan hukum fisika yang kontemporer sekarang ya, untuk melihat yeah. fisik dan non fisik. Yeah. Saya kira itu. Jadi ternyata fisika sendiri tidak hanya melihat oh yang terlihat enggak, tapi kalau itu berefek terlihat efeknya, maka kemudian itu bisa dianggap sebagai yang bisa di dilihat secara fisik. Misalnya kayak gravitasi itu kan tidak bisa dilihat, tapi dipercaya. Jadi itu bisa masuk ke dalam itu. Kemudian ada lagi nih Bu Setiawati, ya. ini senior kami di Prodi PKP, guru saya. Pada pembuktian sebuah validitas, sebuah kenyataan, maka pada sosial science yang dibutuhkan instrumen yang mampu menangkap fakta lapang. Oh ini, 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 ini ya nih, Bu Retno. Saya kira ini apa ide yang menarik terkait dengan eh, apa namanya Bagaimana membuktikan tentang validitas sebuah kenyataan? Ini saya kira tidak bertanya, tetapi memberikan eh, apa namanya pernyataan mendukung hmm. apa yang disampaikan oleh pembicara. Monggo, saya kira ini 14:59 masih ada lagi yang ingin berdiskusi. Kami persilahkan, karena tadi kita telat kira-kira 10 menitan, sehingga saya akan undurkan juga sekitar 10-15 menit. Monggo, kalau masih ada yang bertanya. atau merespon juga boleh tidak harus bertanya tapi juga ya. merespon atau mungkin menyanggah juga tidak apa-apa karena dalam uh, kultur akademik itu tiga hal itu bisa terjadi ya. <laughs> monggo bapak ibu adik-adik sekalian kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung kalau tidak sempat menulis melalui chat <laughs> atau Berno ingin menyampaikan secara langsung apa yang ditulis Berno mungkin bisa lebih ya. jelas Oh, oke. Okay, okay. Tidak ada. Saya mungkin eh, apa ya satu lagi mau yang mungkin dari saya eh, ingin bertanya eh, sebelum kita akhiri. Sebenarnya persoalan value free ini yang menjadi susah. Tadi dalam reflektiviti itu kemudian kita harus menjaga jarak orang-orang barat itu menurut saya lebih jujur terhadap dirinya sendiri melihat apa adanya kemudian tanpa melibatkan apa yang diyakini sebelumnya. Tadi Romo juga menyampaikan ada dua hal yang penting. Satu, kamu harus meragukan sesuatu yang memang itu tidak meyakini tidak kau yakini atau yang kedua adalah metodologi methodological doubt ya tadi. Itu menarik bagaimana kita kemudian dalam ilmu sosial itu untuk menjadi value free itu kan susah, tidak mudah begitu. Karena kalau dalam laboratorium saya kira uh, kita berhubungan dengan benda-benda yang mungkin tidak kita tidak meskipun sebenarnya apa yang kita pikirkan juga sebenarnya tidak agak susah untuk value free secara total itu sebenarnya tidak mudah. Nah, dalam ilmu sosial bagaimana ini mau menciptakan apa betul bahwa ilmu sosial itu harus value free atau sekedar bahwa kita tidak value free tapi menjaga jarak dari realitas dan diri kita. Ya. Salah satu kritikus terhadap value free adalah Mazhab Frankfurt, itu juga sosiolog mereka isinya. Mereka mengatakan tidak mungkin seseorang itu value free. Lalu apa yang kita lakukan kalau tidak mungkin kita setiap orang itu value free? Tugas dari kita adalah jujur mengatakan, mengungkapkan yang intensi, maksud, atau Interese kita itu apa? Mengungkapkan secara gamblang begitu, supaya nampak di permukaan. Saya membuat ini, saya merekomendasikan ini, maksud saya supaya ini ini ini. Nah, kita harus nampak tugas dari ilmuwan adalah secara jujur menampakkan apa yang interest uh, interest apa yang masih tersembunyi, supaya supaya menjadi jelas. Jadi mempunyai interesse itu tidak salah. Dan itu juga tidak mungkin untuk dihindari. Jadi, ketika kita uh, mengungkapkan secara gamblang, secara kelihatan, interese kita dan orang lain tahu apa yang menjadi interese kita. Satu orang lain memahami kalau kita punya interese seperti itu. Yang kedua, orang lain juga mengkritik, bisa mengkritisi interese kita. Jadi, value kita itu, itu yang disebut uh, yang disebut oleh masab uh, yang disebut oleh masab orang bahwa kita harus itu yang disebut juga uh, namanya Aufklärung, pencerahan pencerahan itu artinya tidak hanya kita mendapatkan pengetahuan yang baru sebanyak banyaknya, tetapi juga bahwa maksud-maksud yang tersembunyi itu juga terbuka itu yang disebut value free uh, ya pengetahuan yang masih tidak value free tapi terbuka itu yang disebut uh, masyarakat terbuka maaf nah. uh, yang kemudian saya mau katakan juga bahkan untuk individual value individual value itu misalnya kegigihan kejujuran itu harus tetap ada di dalam proses uh, di dalam proses mencari kebenaran kebenaran di dalam dan me 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 menyusun teori-teori yang kita yang kita dapatkan dari luar sana. Jadi value individual value personal value itu harus tetap dihidupi personal value yang mendukung ilmu pengetahuan personal value yang mendukung ilmu pengetahuan itu misalnya kegigihan kejujuran lalu keterbukaan terhadap orang karena ilmu itu tidak bersifat okultis, tidak bersifat cuma untuk eksklusif kalangan tertentu, tapi bersifat publik untuk semua orang universal. Maka itu jadi tidak apa-apa, tidak value free. Yang penting terbuka. Oke, okay. nah. open ya. Artinya. ya. Dan okay. jujur memang saya merekomendasikan ini karena value saya ini dan itu sangat sangat wajar sangat, sangat umum terjadi. Ya terima kasih Romo. Ini sebenarnya kalau kejujuran di PKP Bright itu ada unsur hanya anesti di situ. Jadi bagian dari <laughs> value dari pro PKP adalah menjunjung tinggi anesti atau kejujuran. Oh Romo ini tadi saya apa ya belum lengkap membaca. Ternyata Burno ini bertanya Romo. Wow jadi mm -hmm. tadi saya buka tidak lengkap saya baca jadi begini kira-kira pada pembuktian sebuah validitas sebuah kenyataan maka pada social science yang dibutuhkan instrumen yang mampu menangkap fakta lapangan jadi termasuk peneliti sebagai instrumen penelitian ini mungkin dalam konteks kualitatif research Apakah firststand termasuk satu metode yang sangat dianjurkan untuk dipakai untuk mendapatkan fakta lapang. Ya, ini saya kira ya. mengagumi Max Weber nih kayaknya nih. Silahkan Romo. Ya, ya dikotomi antara Verstein dan Erklären itu sekarang sudah kolaps. Tidak ada ilmu yang murni Erklären, bahkan ilmu fisika pun yang pada awalnya Erklären itu sudah Verstein juga. Artinya first itu jadi Erklaren itu menerangkan hubungan sebab akibat. Jadi men ex explanation menerangkan hubungan sebab akibat. First itu memahami makna. Hmm. Understanding. Itu, first understanding. Nah, kalau ilmu sosial dulu dipikirnya cuma first nggak ada Erklaren ilmu alam dipikirnya dulu hanya Ergeren tidak Verstein. Nah, menurut saya sekarang ini dua-duanya ilmu alam maupun ilmu sosial pun tetap Ergeren dan Verstein. Jadi ada unsur penjelasan sebab akibatnya dan ada unsur Verstein uh, ada unsur memahami maknanya dengan hermeneutik dengan dengan pe pemaknaan, penafsiran misalnya Clifford kids itu dengan dengan description. description dengan deskripsi mendalam, jadi itu tetap dua-duanya menurut saya harus harus ada tidak jadi di dalam ilmu itu akan sangat mengantar kita pada kebenaran-kebenaran baru pengetahuan-pengetahuan baru. Mungkin. Erklären mau ini bahasa Jerman mungkin verstehen Erklären kalau di Indonesia kan apa itu mau ya. seperti katakan ini. Erklären itu menjelaskan menjelaskan ya bahasa Inggrisnya apa um, berarti uh, explanation explanation ya explanation and kalau understanding itu, ya itu ya, ya. kalau verstehen itu understanding understanding and mengerti so, uh, ya, ya memahami, memahami makna gitu. okay. jadi bukan sebab akibat, ya. tapi pertanyaannya sama, mengapa sebuah fenomena sosial S terjadi bisa dijelaskan secara clear kan karena, tapi karena itu bisa karena sebab akibat uh -huh. fenomena S terjadi karena kausalitas, ya. karena fenomena sebelumnya terjadi sebab tapi juga bisa verstehen fenomena S terjadi karena menurut e, orang yang di situ fenomena S mempunyai makna Seperti tadi penelitian tembakau tadi yang mungkin Pak Widi lebih paham. Mengapa petani di Temanggung meskipun merugi tetap menanam tembakau? Jawabannya bisa ada dua. Air sebab akibat mungkin penyebabnya karena mereka tidak mempunyai keahlian lain karena mereka tidak mempunyai apa lain karena tembakau harganya tinggi harganya rendah tapi apa ya misalnya karena mereka tidak punya keahlian lain misalnya. itu kan sebab akibat karena tidak punya keahlian lain menyebabkan keahlian yang terbatas menyebabkan mereka hanya bisa menanam tembakau itu sebab akibat tetapi juga bisa ada jawaban lain dari pertanyaan yang sama Mengapa petani di Temanggung, Temanggung menanam tembakau meskipun harganya rendah? Karena bagi petani di tembakau tembakau dan pertanian eh, bagi petani di Temanggung, pertanian tembakau mempunyai makna tertentu, punya value tertentu. Nah, itu bukan sebab akibat, tapi itu first in memahami. Aha. Terima kasih Romo. Itu tadi ada yang Ryzen, Mas Langgeng, Pak Langgeng atau Mas Langgeng. Kami persilahkan. Uh, terima kasih. Uh, mohon maaf sebelumnya. Mungkin pertanyaan. Uh, mohon maaf. Saya perkenalkan, saya Langgeng ya, dari ya. Tenggarai, uh, Provinsi hmm. Jawa Timur. Uh, saya sebenarnya mahasiswa S2 PP. Uh, mohon izin Ibu Kaprodi, Ibu Arum. Kalau pertanyaan saya ini nanti agak melenceng, tapi ini unek unek saya. Mumpung ada pakarnya, mohon izin semuanya. Uh, ini saya tertarik sekali dengan uh, metodologi uh, metode penelitian sosial. Yang saya tanyakan di sini, uh, riset metodologi sosial seperti apa yang bisa digunakan untuk pembuktian atau mencari kebenaran-kebenaran tentang santet? Itu yang pertama. Yang kedua. Apakah santet bisa dibuktikan secara sains? Terima kasih. Ini mohon maaf kepada semua pakar-pakar karena ini agak menyimpang <tentik> Wah, Mas, Pak ini kayaknya penelitiannya tentang santet nih kayaknya nih. <tentik> Oke, monggo, Ramas. Oh itu itu fenomena menarik sekali. Bahkan salah selalu peneliti Eropa meneliti tentang santet ini bukan dalam fenomena sosial, bukan, bukan sebagai ilmu sosial, tapi ilmu fisika. Dan itu sudah ada, misalnya paranormal. Paranormal itu juga bisa dipahami dalam ilmu fisika. Nah, kalau sebagai sebuah fenomena alam, fenomena fisika saja bisa dijelaskan mengapa itu terjadi. Saya yakin bisa juga dijelaskan sebagai sebuah fenomena sosial, sebagai ilmu di dalam penelitian ilmu sosial mengapa santet itu terjadi. Jadi uh, dan santet atau nujum uh, santet itu kan tidak eksklusif di Indonesia ya. Di Amerika saja juga ada, di Eropa juga ada. Tenayang kalau di Amerika ada banyak. Yang, dan fenomena itu menjadi tidak hanya pertanyaan bagi uh, ilmuwan sosial, tetapi juga pertanyaan bagi ilmuwan al, uh, alam. Dan mereka sudah melakukan penelitian itu. Nah, saya tidak tahu hasilnya siapa, ya, tapi setelah saya tahu, mereka sudah melakukan. Lalu, metode apa yang bisa dilakukan? Banyak hal seperti fenomena-fenomena sosial yang lain. Jadi, ini kan sudah kita punya fenomena santet kita misalnya seorang sepakat saya akan melihat fenomena santet ini sebagai fenomena sosial maka nah, diambilah bisa metodologi jadi asumsi mengapa orang melakukan santet bisa relasi sosial yang terjadi seperti apa dendam, dan sebagainya itu bisa bisa dijelaskan ilmu sosial secara ilmu sosial menurut saya Oke, okay. Mas Langgeng, maksudnya Pak Langgeng itu fenomena santetnya sendiri atau santet itu apa atau faktor-faktor yang mempengaruhi santet atau artinya itu kan mempengaruhi pertanyaannya apa dulu? Artinya tergantung pertanyaannya akan mempengaruhi jenis metode apa yang akan dipakai. Uh, gini, santet itu apa? Jadi kita uh, jadi maksudnya untuk mencari pembuktian-pembuktian kebenaran-kebenarannya. Uh, kalau tidak salah. Uh, tahun berapa ya itu sekitar 90-an kan sempat sempat heboh itu di Jawa Timur. Nah itu kan terkait dengan fenomena fenomena sosial juga kan gitu. Nah kita ini kan cuma mendengar santet, -santet. nah Kan uh, saya atau ya karena pengetahuan saya yang sempit, uh, sebenarnya santet itu seperti apa yang sudah diteliti saya secara, secara ilmiah kan gitu. Mas, jadi maksudnya dalam konteks iya, sains ya Pak? Iya sains, sainsnya seperti apa? Gitu. Dan kedua, kalau misalkan desa itu diteliti secara sosialnya, metodenya, yang istilahnya yang cocok atau yang tepat itu metode yang mana? Tadi sudah dijelaskan kan? Gitu. Uh -huh. ya. gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Langgeng. Saya kira menarik apa yang panjenengan uh, Tanyakan, dan saya kira nanti tergantung dari masalahnya apa yang kemudian nanti akan menentukan pertanyaannya dan metode yang akan dipakai. Jadi, saya kira itu karena itu sangat tergantung pada masalahnya apa, kemudian pertanyaannya apa, baru kemudian akan menggunakan metode yang apa yang akan digunakan. Ya, saya kira itu, Pak Langgeng, eh, terima kasih. Ini jam eh, terima kasih. Mohon maaf pertanyaannya melenceng. Enggak apa-apa, enggak. Artinya justru saya justru menarik halal yang seperti ini. Tadi dikatakan oleh Romo Sukris. Kadang-kadang kita ini kan malu bertanya halal yang sifatnya kayaknya enggak nyambung. Tapi sebenarnya nyambung juga pertanyaannya Pak Langgang itu. Ya. Masih ada lagi? Bapak-Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan atau kalau tidak ada, saya kira kita sudah melanggar waktu. Eh, mungkin sebelum saya akhiri, eh, mungkin Romo Sukris akan menyampaikan eh, beberapa patah kata ya, sebagai eh, penutup dari apa yang eh, Panjenan sampaikan. Monggo, Romo Sukris. Ya, saya hanya mau cerita sedikit. Eh, kemarin beberapa hari, minggu yang lalu, saya menerjemahkan. Saya membantu seorang teman menerjemahkan sebuah kurikulum dari sebuah uh, sekolah tinggi di Jawa Timur. Karena orangnya akan sekolah di Austria, saya terjemahkan kurikulum. Di situ banyak sekali tertulis begini. Mahasiswa tertentu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus menerus saya kesulitan menerjemahkan itu karena dalam bahasa Inggris tidak ada itu. Nah, kita tidak ada itu terjemahannya mengikuti perkembangan follow the technological development. Tidak ada itu. Technological development, science development itu we make development, we develop the science. Kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak ada itu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, namun saya katakan begini, kita kadang-kadang itu terjebak untuk mengikuti apa yang terjadi di barat, tapi tidak menciptakan sendiri. Nah, termasuk di dalam dunia universitas. Nah, maka saya sangat mengharapkan, mengencourage, menguatkan kita semua yang ada di universitas, mahasiswa maupun dosen, peneliti, jangan pernah mengikuti perkembangan teknologi, dan ilmu, tetapi menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan ilmu te pengetahuan dan teknologi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Romo Sukris. Saya kira hari ini kita uh, melakukan apa yang sudah melakukan yang Romo Sukris sarankan, artinya diskusi hari ini kita akan mencoba untuk uh, mengcreate knowledge dengan pemahaman apa itu pengetahuan dan kita akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya mengikuti ya ilmu pengetahuan dan teknologi tapi juga uh, mengcreate atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi uh, versi timur ya, tidak hanya selalu mengikuti versi yang Barat. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, terima kasih. Kita tidak terasa sudah dua uh, jam lebih. Tadi jam satu, dua jam, dua eh, jam lebih kita telah berdiskusi bersama terkait dengan uh, From Philosophy of Science uh, to Research Methodology. Dan jangan lupa untuk Hari Kamis kita masih akan bertemu kembali untuk melanjutkan serisnya. Kalau hari ini kita bicara tentang apa itu sains dan tadi Romo Supri sudah cukup menarik eh, mengantarkan tentang metode, metode sains. Kemudian apa yang disebut perilaku-perilaku sains. Nah, dan minggu depan kita akan lebih prak, lebih apa ya, membumi ke arah yang eh, praktis. Jadi akan bicara tentang metode dan kasus-kasus penggunaan metode penelitian di lapangan. Sahabat saya nanti akan menyampaikan, Ahmad Karim akan menyampaikan sedikit cerita tentang etnografi di Amerika Serikat dan pengaruhnya hasil penelitian terhadap pengambilan kebijakan di Amerika Serikat. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu atas kerawahannya. Saya mau selaku pembawa apa moderator mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Bu Putri selaku pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dominikus Sukristiono yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali dan Sangat berguna bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Widianto yang telah memandu acara, sehingga webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Bapak, ibu, peserta webinar, dan juga teman-teman mahasiswa, tidak lupa saya mengingatkan bahwa... Besok uh, pada hari Kamis 12 November 2020 maka akan ada uh, acara guest lecture series berikutnya dengan tema pendekatan dan metode penelitian bidang sosial yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Karim. Beliau adalah PhD kandidat University of Amsterdam Belanda. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap mengikuti acara kami di hari Kamis 12 November 2020. Dan untuk di hari Jumat, tanggal 13 November 2020, pukul 9 hingga pukul 10.45, akan kami akan mengusung tema dengan judul tema-tema penelitian aktual bidang sosial pertanian yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Husnul Hitam. Beliau adalah PhD student University of Tunis, File. Jadi kami harap atas partisipasi dan juga peran Bapak Ibu peserta webinar dan juga adik-adik mahasiswa untuk tetap bergabung di acara Guest Lecture Series yang diselenggarakan oleh Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret. Kami haturkan terima kasih atas segala perhatian dan juga atas segala atensi dari Bapak Ibu peserta webinar dan juga teman-teman mahasiswa. Kami mohon undur diri sampai bertemu di acara guest lecture series berikutnya hari Kamis 12 November 2020 pukul 1 hingga pukul 2 kurang 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kami, Bapak Dominikus Sukristiono yang telah bersedia untuk berbagi materi dengan kami dan juga Bapak Widianto yang sudah memandu acara pada siang hari ini saya tutup. Terima kasih atas atensi dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Untuk semuanya. Materi silahkan di-download di kolom chat. Di situ sudah ada linknya. Bapak-Ibu yang menginginkan materinya. Silahkan di-download. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bapak-Ibu. Berno masih sampai akhir. <laughs> Kemudian Pak Giarjo. Oh iya, ada foto dulu ya. <laughs> oke, okay, silahkan dibuka videonya biar kelihatan wajahnya. Kita akan uh, foto bersama uh, Mas Hasan atau ini untuk memberikan apa-apa. Tuh, bisa foto bersama Mas Hasan, Mas Hasan, atau Mas Rifka. ini dari Mas Yudi nanti yang memimpin. foto. oke, okay, silahkan Mas Yudi. Satu, dua, tiga. Satu, bagus. Lagi. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Sudah cukup. Bagus sekali Pak Terima kasih. Terima kasih Bruno atas atensinya. Sampai akhir kami merasa rasa bahagia dan senang karena ditungguin senior kami dan sesepuh kami di PKP sampai akhir acara. Terima kasih, Burno. Pak Giarjo tadi juga masih ada. Maturun, Pak Giarjo. Sama-sama, Pak -sama, Bedi. Maturun, semuanya. Sampai ketemu lagi hari Kamis jam yang sama, jam 1 sampai jam 2.45. Romo Sukris, terima kasih Romo sama. Oh, di, terima kasih. Antu Di sini kita makan kebab bersama. Makan tengkleng enggak, Di? Atau kita ya hiking tidak cocok ya karena sudah musim seperti ini enggak cocok. Nah, makan tengkleng aja. Makan tengkleng. Oh, okay. Kalau pulang nanti ke Solo, kita traktir makan tengkleng. Ah, mengantar, Pak. Motor guys siap mengantar kita yang dari PKP.